pelajaran kita malam ini mengenai filosofi The Ancient Hebrew Wisdom, sesi kedua. Dan pada bulan lalu kita sudah belajar mengenai filosofia Yehudi, mencelikkan mata dunia dasar dari seluruh ilmu filsafat. Benar nggak sih bahwa filsafat Yahudi itu adalah dasar dari semua ilmu filsafat? Nah, beda banget. Filsafat Yunani mau taruh di mana? Nah, justru itu yang kita pelajari. Anda boleh nggak setuju dengan saya kalau Anda punya argumentasi yang kuat. Ini saya memberikan suatu dasar mengapa saya bisa mengatakan bahwa filsafat Yahudi adalah dasar dari seluruh ilmu filsafat. Dan pada bulan yang lalu kita sudah mempelajari bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya. Hashem Bechokma, ya saat arets diambil dari tulisan seorang raja yang memiliki hikmat terbesar di antara orang-orang sejamannya siapa dia? Dia adalah Salomo menulis dalam Amsal 3 ayat 19 atau juga ditulis dalam Bereshit Rabah 27 ayat 1. Dan bulan lalu kita mempelajari bersama bahwa sesungguhnya Alkitab adalah sumber filsafat yang pertama. Alkitab Perjanjian Lama adalah kitab filsafat, kitab hikmat yang jauh lebih tua dari apa yang pernah ditulis oleh pemikir-pemikir kuno para filsuf Yunani. Sesungguhnya, pemikiran filosofis pertama kali telah dimiliki dalam diri Adam. Manusia pertama itu hikmat Allah itu sudah ada sejak pada mulanya. Dan Allah mengaruniakan hikmat itu kepada manusia. Karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan pada penciptaannya. Pada kejadian 2 ayat 17. Tuhan menghembuskan nishmat khayim. Nah, disitulah Tuhan menempelkan gambar dan rupanya. Di dalam diri Adam. Sehingga Adam menjadi mandataris Allah dan menjadi penguasa dari semua makhluk yang pernah diciptakan. Dan kita juga sudah membuktikan bersama bahwa Adam adalah filsuf yang pertama. Kita kalau ditanya, siapakah filsuf yang paling berhikmat? Mungkin Anda mengajukan sitereka nama-nama filsuf terkenal, Thales, Aristoteles, Epicurus, Plato, Hippocrates, Socrates. Namun Alkitab lah yang bercerita kepada kita bahwa sesungguhnya Adam adalah filsuf yang pertama. Saya sudah memberikan bukti-bukti ayatnya pada sepanjang kejadian pasal 3 yang ada di dalam kitab kejadian sebagai kitab genealogi. Dan bahkan di situ terlihat pula bahwa Adam orang yang beriman yang pertama ditunjukkan di mana? Ketika dia memberikan kepada istrinya nama Hawa. Hawa. Di situ ada dasar filosofinya dan ini menjadi bukti bahwa Adam adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki olah pikir. Nah, pada bulan lalu ada yang bertanya pada saya dan ini tentu saja pertanyaan yang klasik. Ini ditanyakan di mana-mana setiap ada kelas filsafat yaitu apa yang ditulis oleh Rabi Saul dalam Kolose 2 ayat 8 ada tertulis yaitu hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus apakah definisi dan penjelasan tentang filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia dan jenis filsafat dari budaya Siapakah filsuf yang melahirkan gagasan yang disebut filsafat yang kosong, menurut Rasul Paulus, dan tidak menurut Kristus? Nah, apa sih yang disebut dengan filsafat dunia yang kosong? Jadi, Anda harus itu nggak boleh dipisahkan, filsafat dunia yang kosong, bukan berarti Rasul Paulus itu melarang untuk orang belajar filsafat, dia sendiri belajar filsafat kok dan nanti bisa kita buktikan bahwa Paulus itu bisa mengutip perkataan dari Stoa gitu misalnya yang artinya dia juga belajar filsafat Yunani. Nah, jadi kalau Anda melihat ilustrasi dari filsafat ini seolah-olah kalau ada filsafat Kristus itu harus dipertentangkan dengan filsafat dunia. Filsafat-filsafat dunia dari para pemikir Yunani itu baik untuk dipelajari. Yang nggak boleh itu apa tadi? Filsafat yang kosong. Nah, filsafat yang kosong lah ini yang nggak boleh. Jadi, kita nggak boleh skeptis kalau ngomong filsafat aja. Nanti kamu jadi ateis. Nah, kalau ada filsuf yang ateis itu atas pilihan mereka sendiri. Bukan gara-gara belajar filsafatnya. Banyak orang yang belajar filsafat tapi tetap menjadi orang yang beriman. Jadi, tidak selalu orang kalau belajar filsafat itu lantas kemudian jadi ateis. Bukan. Ya. Jadi, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ini rasa ini nggak boleh dilepas. Filsafat yang kosong. Filsafat yang kosong banyak, ya. Hari ini juga banyak. Nah, misalnya pemimpin-pemimpin yang katanya mereformasi Afghanistan dengan filsafat barunya, dengan kepemimpinan dari Taliban mereka menjanjikan kehidupan yang utopia ya, misalnya tapi apa yang terjadi nah ternyata janji-janji mereka kosong-kosong saja nah jadi apakah orang beriman tidak diperbolehkan berfilsafat bukan Rabi Saul tidak melarang orang menggunakan akal budi karena dia sendiri juga menggunakan akal budinya yang artinya dia sendiri juga menggunakan filsafatnya misalnya dalam Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dia tahu ini dosa. Tapi kadang-kadang keinginan daging itu mendorongnya untuk terus-menerus berbuat dosa. Misalnya juga dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi yang dipertentangan oleh Rabi Saul adalah hikmat yang tidak memperhitungkan Allah serta berpusat kepada manusia itu yang nggak dibolehin oleh Rasul Paulus. Jadi inilah yang harus digandengkan dengan apa yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 8 tadi, yaitu 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan juga misalnya 1 Korintus 1 ayat 19, Rasul Paulus itu mengutip dalam Yesaya 29 ayat 14, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang bijak yang kulenyapkan. Jadi pertentangan antara hikmat Allah dan hikmat manusia ini kadang-kadang secara paralelisme sastra Ibrani itu seolah-olah dipertentangkan. Tetapi bagaimanapun kita harus menimbang dengan akal budi kita. Di dalam konteks ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berwaspada terhadap segala filsafat agamawi yang kosong banyak ya filsafat agamawi yang kosong termasuk aliran-aliran Kristen juga ada yang memiliki filsafat-filsafat yang kosong dan tradisi turun temurun. Nah, Anda perhatikan di sini. Tradisi turun temurun. Jadi, kalau Anda tahu bahasa Ibrani, tahu mempelajari naskah bahasa Ibrani dengan baik, ajaran turun temurun ini kalau dibahasakan dalam bahasa Ibrani, ini maksudnya itu kabalah. Kabalah dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ajaran yang turun temurun ini ada yang sehat, ada yang nggak sehat misalnya kalau saya mengajar tentang eksegesis pardes, pesyat, remes, teras, dan sot. Itu juga jenis kabalah. Namun demikian, ini adalah kabalah yang sehat. Tapi ada juga kabalah yang mistik. Makanya kalau Anda membaca kolose 2 ayat 8 yang dimaksud Rasul Paulus itu apa sih? Ada kabalah yang gak sehat. Ajaran yang turun-temurun. Nah, kalau Anda orang Semit atau orang Yahudi dengan memperhatikan terjemahan ajaran yang turun temurun, orang Yahudi langsung tahu, oh ini bicara tentang Kabbalah. Dan Kabbalah itu memang ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Maka kita pun harus tetap menggunakan akal sehat kita untuk menimbang yang mana ajaran turun temurun yang baik dan ajaran turun temurun yang enggak baik. Nah, kita juga pada bulan lalu sudah mempelajari Filosofi filsafat sejak kapan? Nah, di antara para teologi ini ada yang berdebat, ada yang mengatakan bahwa filsafat lebih dulu, tapi ada yang mengatakan enggak ilmu teologi lebih dahulu. Nah, kalau Anda tanya saya, dan ini Anda nggak harus sama dengan saya, kalau Anda tanya saya, mana yang lebih dulu? Filsafat atau ilmu teologi? Saya mengatakan filsafat. Dasarnya di mana? Dasarnya dari apa yang ditulis oleh Salomo di sini. Hashem behokman yasat Aretz Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan bercakap-cakap dengan Adam. Tuhan dapat berfirman kepada Abraham, Yakub, kepada Musa, dan Tuhan dapat memberikan hikmatnya kepada para bapak-bapak leluhur ini sebelum Torah itu dituliskan. Nah, Torah baru ditulis belakangan. Nah, kalau Bapak Abraham zamannya abad ke-18 sebelum Masehi. Kalau zamannya Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Artinya di sini Tuhan berbicara secara lisan kepada para nabi itu udah ada lebih dulu dan itu dipahami oleh para bapak-bapak leluhur, yang artinya para bapak-bapak leluhur kita yang ditulis dalam Kitab Kejadian itu semuanya memiliki hikmat dan olah pikir, yang artinya kalau Alkitab itu baru ditulis belakangan, tentu saja filosofi Ibrani itu tentu saja lebih tua filosofi Ibrani bahasa dari Ibrahim tentu saja lebih tua daripada kitab Taurat itu sendiri. Nah, saya mengajukan Alkitab adalah buku filsafat. Mungkin Anda nggak setuju oh, enggak. Itu adalah buku iman gitu. Tapi saya bisa membuktikan bahwa Alkitab adalah buku filsafat dan ini ada di buku yang saya tulis Exegesis Spesial Kitab Kejadian Kitab Genealogi. Ini tidak hanya melulu mengenai kitab eksegesis, tetapi saya juga membahas ini secara filosofi. Ciri-ciri dari filsafat yang ada di dalam kitab Torah yang tidak akan anda temui dalam buku filsafat manapun, yunemit. Hanya di kitab Torah ada genealogi langit dan bumi. Hanya di kitab Torah ada genealogi monoteisme. Di mana itu ditulis? di dalam kitab kejadian 1 ayat 1 bahwa hanya Elohim saja yang menciptakan langit dan bumi. Ada genealogi air. Dan bahkan penciptaan air ini lebih dahulu dari pemikirannya Thales yang menyatakan everything is made of water. Thales adalah filsuf pertama dari deretan filsuf Yunani yang baru ada pada abad ke-6 sebelum masehi. Dan kitab kejadian ini ditulis oleh Musa pada abad ke-15 sebelum masehi. Nanti kita akan buktikan itu. Genealogi cakrawala, genealogi tumbuhan, genealogi kalender. Mungkin bulan depan lagi kita akan bicara mengenai kalender. Kalender siapakah yang paling tua? Itu justru tertulis di Alkitab. Ketika Allah menciptakan matahari dan bulan, disitulah genealogi dari kalender karena matahari dan bulan menjadi tanda-tanda bagi waktu dan musim-musim. Genealogi binatang laut udara, genealogi manusia. Siapa sih manusia pertama? Adam. Genealogi binatang di darat, genealogi nafas yang dimana Tuhan menghembuskan nishmat haim. Dan itu Tuhan memberikan gambar dan rupanya kepada Adam. Genealogi berkat beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhlah bumi, kejadian 1 ayat 26. Genealogi pernikahan, kejadian 2 ayat 20. Genealogi pakaian, nah Anda cari. Di kitab suci manapun, adakah yang bicara mengapa manusia harus berpakaian? Di kitab suci manapun selain Torah, yang memberikan genealogi kenapa manusia harus berpakaian. Ini sudah kita pelajari Bulan yang lalu, genealoginya di mana? Genealoginya hanya di Kitab Kejadian. Genealogi keselamatan, Kejatuhan Manusia. Ini juga kita pelajari bulan yang lalu dan kita membuktikan bahwa dengan adanya genealogi keselamatan, genealogi pakaian, dan kemudian penamaan Hawa, istri Adam itu menunjukkan Adam sebagai filsuf yang pertama. Genealogi ibadah sakramental, kenapa sih? orang-orang Ibrani itu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Genealoginya di mana? Awalnya di Taman Eden. Nah, kemudian ada genealogi sumpah, genealogi bangsa-bangsa, genealogi bahasa-bahasa. Kenapa ada bahasa-bahasa yang bermacam-macam? Dimulai dari Menara Babel dan kemudian ada genealogi bangsa pilihan. Kenapa Tuhan harus memilih bangsa pilihan? Nah, saya tanya di buku filsafat yang mana selain Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Ada banyak olok-olok bahkan dari para pemikir-pemikir dunia, para ahli arkeolog, para teolog pun mengatakan atau mereka suspek curiga bahwa Alkitab ini diciplak dari naskah-naskah Ugarit, diciplak dari buku Epic of Gilgamesh, you name it. Siapa itu Gilgamesh? Siapa itu Unapishtim? Bisakah dia merunut dari mana asalnya? Apakah di situ dinyatakan tentang kelahiran sebuah bangsa? Tidak ada. Hanya di kitab Torah bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Jadi seandainya ada banyak orang skeptis di belahan barat sana mengatakan bahwa Alkitab itu kompilasi dari dokumen C, E, D, Nah, bahkan keempat dokumen ini nggak pernah ada. Dan saya menyebut teori CEDP adalah teori halusinasi teolog-teolog barat. Karena mereka nggak pernah bisa membuktikan yang mana dokumen C, E, D, P. Bagaimana mereka bisa menyebut bahwa Alkitab ini ciplakan dari dokumen-dokumen yang sudah ada bahkan meniru atau menciplak dari naskah-naskah Ugarit. Saya akan membuktikan bahwa apa yang ada di Alkitab ini tidak akan pernah bisa diekualkan dengan kitab apapun yang ada di dunia ini. You name it. You name it. Anda boleh membuktikan kepada saya dan mari kita buktikan bersama. Termasuk pemikiran dari filsuf awal yang mengawali era filsafat Yunani. Siapa dia namanya? Thales nanti kita perhatikan. Nah, ini adalah buku saya yang ketiga. Ini juga termasuk buku filsafat Yahudi. Jangan membayangkan bahwa kisah ini seperti kisah-kisah yang di sekolah minggu gitu. Ada banjir besar, kemudian ada yang diselamatkan. Bukan, ini ada mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofi yang ada di dalam kisah Nuh ini. Jadi bagaimana kita mempelajari hikmat seperti yang ditulis oleh Raja Salomo, Raja yang penuh hikmat, Salomo mengatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Kalau mau cari filsafat, kalau mau cari hikmat, ya carilah filsafat. Belajarlah tentang filsafat. Maka belajar filsafat entah itu filsafat yang ada di Alkitab kita ataupun filsafat-filsafat yang indah dari pemikiran-pemikiran orang Yunani, semua boleh Anda pelajari. Anda dapat menimbang yang mana yang baik yang mana yang enggak. Itu nanti akal budi Anda itu bisa akan menyeleksinya sendiri. Filsafat Yahudi, filosofia Yahudi adalah ilmu berpikir Yahudi yang sangat tua. Memang kata filsafat itu berasal dari kata Yunani filosofia, nomina feminin atau berasal dari nomina maskulin filosofos Nah, kata itu berasal dari kata filos, artinya sahabat atau kekasih atau mencintai. Kemudian ada sofos, sofos itu hikmat. Nah, jadi secara etimologis, kata ini berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, kemampuan olah nalar ini digunakan untuk berpikir macam-macam, termasuk ketika orang itu membuat kerajinan, dan ilmu filsafat ini menjadi pusat dari cabang ilmu apa saja termasuk matematika. Nah, kata Ibrani yang sepadan dengan istilah Yunani filosofia ini adalah hokma. Kemudian di samping ada kata hokma, ada kata bina. Seperti yang diserap dalam bahasa Indonesia itu bina, membina. Nah, ada tefuna. Nah, itu adalah kata-kata yang equal atau sepadan dengan hokma kemudian ada bina, ada tefuna, dan masih ada kata lain yaitu maskil. Ini sudah kita pelajari pada bulan lalu. Kata maskil dari kata syakal, kata maskil membentuk kata bahasa Inggris skill. Kata maskil membentuk kata haskala, kemudian menjadi sekala, diserap pula dalam bahasa Yunani menjadi skoli atau sekolah. Sekolah, ternyata sekolah itu berasal dari bahasa Ibrani, dan kapan-kapan nanti kita di circle ini saya akan terus-menerus bicara mengenai filsafat Yahudi Pak Dimas termasuk nanti kita belajar mengenai bahasa Ibrani yang memiliki nilai-nilai filsafat nah dari kata haskala haskala kalau hanya dibuang ha itu definite artikel jadi sakala haskala membentuk kata sekolah jadi kata sekolah dalam bahasa Indonesia ini asalnya dari bahasa Ibrani. Dan itu pula kata Haskala membentuk kata Yunani sekolah atau skoli. School bahasa Inggris. Skill, kemampuan dalam bahasa Inggris. Yang artinya kita bisa bayangkan kalau saya tadi mengatakan filsafat Yahudi. Dasar dari semua ilmu filsafat. Dari istilah ini saja kita dapat Melihat bahwa, oh, ternyata sekolah, lembaga sekolah, institusi pendidikan itu asalnya justru dari pendidikan Ibrani. Luar biasa, dimulai kapan? Dimulai sejak Musa. Tentu saja, walaupun saya mengatakan bahwa Musa lebih tua, filsafat dari Musa itu lebih tua daripada filsafat Yunani dan Musa lebih tua daripada filsuf-filsuf Yunani bukan berarti saya meremehkan filsuf-filsuf Yunani bagaimanapun ada banyak keindahan pikiran dari para filsuf-filsuf Yunani dan itu juga menjadi dasar dari ilmu filsafat hari ini bukan nah ada seorang yang bernama Thales Thales ini adalah dipandang sebagai filsuf yang pertama dalam deretan-deretan filsuf-filsuf Yunani. Nama besar filsuf Yunani dimulai dari seorang yang bernama Thales. Dia hidup pada tahun 620 sampai 546 sebelum Masehi. Dan dia dari Miletos yang mengawali sejarah filsafat barat. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat yang pertama. Dan dia disebut sebagai Bapak Filsafat. Nah, baru setelah Thales abad ke-6 sebelum Masehi, ada Anak ada Pitagoras, ada Seno, Pretis, Plato, Aristoteles. Thales hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kalau dibanding dengan Salomo, Salomo adalah raja ketiga Israel yang hidup pada tahun 971 sampai 931 sebelum masehi. Nah, lo yang artinya Salomo ini hidup pada abad ke-10 sebelum masehi. Berarti seorang yang dianggap berhikmat, siapa lebih tua antara Salomo dan Thales? Salomo. Salomo ya. Nah, dan Salomo adalah raja yang diberi karunia hikmat Tentu saja Salomo adalah seorang filsuf yang lebih tua daripada filsuf-filsuf dunia yang kita kenal hari ini, Thales, Socrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya. Dan dalam satu Raja-Raja 4 ayat 29 dituliskan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat, hokmah, dan pengertian tefuna yang amat besar serta akal yang luas seperti pasir dan tepi laut. Nah, kalau Anda tanya di sini, ada enggak orang yang lebih pintar dari Salomo pada zamannya? Enggak ada. Yang paling pintar cuma Salomo. Nah, satu raja ayat 4 ayat 29 ini menunjukkan bahwa hikmat yang diperoleh Salomo dikenal oleh orang-orang sejamannya. Dan apakah dasar dari hikmat itu? Kenapa Salomo itu diberikan hikmat sedemikian besar? Karena Ketika ditanya, Salomo kamu mau apa? Aku mau hikmat. Bukan aku mau kekayaan. Dan kekayaan itu mengikutinya. Dalam Amsal pasal 9 ini, Salomo mengatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ada enggak sih kata filosofi dalam Alkitab Ibrani? Nah, ternyata ada. Jadi kata filosofia itu tidak melulu hanya ada dalam istilah Yunani saja. Ternyata kalau Anda telusuri dalam kitab Ibrani yang lebih tua, itu ada. Dalam Amsal 29 ayat 3, orang yang mencintai hikmat, ohef hokmah, kata ohef artinya cinta atau kasih, hokmah itu adalah hikmat atau sofia. Jadi ada kata Filuntos ini dari kata filos, polos, filos ya. Kemudian ada sofia. Filosofia ada di dalam Amsal 29 Ayat 3. Salomo tentu saja lebih tua daripada Thales tadi. Dan bahkan Musa. Tentu saja jauh lebih tua lagi karena Musa hidup pada abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, dia juga sudah mempelajari pada bulan yang lalu bahwa Musa mendapatkan gelar sebagai Moshe Rabenu, Raban Shekol Hanefi. In. Kenapa Musa disebut sebagai Moshe Rabenu? Karena orang yang belajar mengenai Torah, dia disebut dengan Rabi. Kalau yang menulis Torah, pasti dia adalah Rabinya para Rabi. Maka Musa sang menulis Torah disebut sebagai Moshe Rabenu, Musa Rabi besar kami. Raban Shekol Hanifiin. Rabi bagi seluruh nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Nah, kenapa orang yang mempelajari Torah itu disebut dengan Rabi? Rabi itu artinya besar. My grade one, yang lebih besar dari aku. Kenapa mereka lebih besar dari aku? Karena mereka mempelajari Torah. Nah, maka si penulis Torah ini tentu saja jauh lebih besar daripada para rabi-rabi lainnya. Maka dia harus disebut dengan Moshe Ravenu Raban Shekol Hanefi'in. Dia adalah rabi bagi semua rabi-rabi dan seorang yang bernama Philo dari Alexandria yang hidup pada tahun 20 sebelum masehi sampai 50 masehi. Dia menulis dalam bukunya The Life of Moses buku kedua, chapter 211, dengan mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Nah, bahasa Inggrisnya di situ ditulis The All Great Moses. Nah, Anda bisa membayangkan istilah The All Great Moses itu equal dengan istilah Ibrani tadi. Moshe Raben Raban Shekol Hanefi in. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai timeline ilmu filsafat yang lazim dipelajari di setiap universitas dan fakultas-fakultas teologi, fakultas-fakultas ilmu-ilmu filsafat yang biasanya kita serap dari barat. Nah, para filsuf-filsuf barat yang kita menyerapnya ini buku-buku mereka, mereka membuat satu timeline mengenai ilmu filsafat. Dan timeline yang mereka buat seperti ini. Jadi yang dianggap sebagai filsuf pertama adalah Thales. Abad ke-6 sebelum masehi. Apakah ilmu filsafat baru dimulai dari sini? Kenapa mereka memulai dari seorang yang bernama Thales? Salomo taruh di mana? Musa taruh di mana? Pasti Musa dan Salomo jauh lebih dahulu daripada Thales, bukan? Tapi kenapa nggak disebut di sini? Karena di sini ada ketidakadilan dari para filsu filsuf barat ini. Mereka mengatakan bahwa apa yang ditulis Musa dalam kitab Torah, itu adalah buku iman. Tapi bukan buku filsafat. Tapi kalau kita melihat timeline ini, ini nggak adil. Kalau Musa dianggap sebagai buku iman, dan Musa tidak dianggap sebagai seorang filsuf, padahal tadi Filo dari Alexandria mengatakan, Musa adalah filsuf terbesar panjang jam. Kalau begitu, kenapa di sini ada sidat taga utama? Kenapa di sini ada Confucius di sini? Nah, kalau ada sidat taga utama di sini, Musa harus ditulis di sini dong. Nah, masalahnya kalau Musa ditulis di sini, artinya kan Musa lebih tua. Mungkin itu yang nggak mau di -admit. Kalau filsuf-filsuf barat itu bicara mengenai filsafat Yahudi, biasanya mereka itu memulai dari siapa? Dari zaman Geonim, abad ke-12, abad ke-13, mulai Rambam, mulai Ibnu Esra, Saadia Gaon. Nah itu dianggap sebagai ilmu filsafat Yahudi, nggak bisa. Ilmu filsafat Yahudi harus dimulai dari Musa. Karena filsafat Yahudi itu berpijak pada kitab Torah. Apa yang dituliskan oleh Rambam, apa yang dituliskan oleh Ibnu Esra, dasarnya dari mana? Karena apapun yang ditulis oleh Rambam, Ibnu Esra, Saadia Gaon, semuanya berdasar dari kitab Torah. Jadi apapun yang ada di dalam literatur-literatur Yahudi setelah Torah, semuanya adalah bicara tentang komentari mengenai Torah. Maka filsafat Yahudi nggak bisa dimulai dari abad ke-12 zamannya Geonim. Para saga itu nggak bisa. Harus dimulai dari kitab Torah. Karena semua pemikiran dari Rambam, semua pemikiran dari misalnya Ibnu Esra, Sadiagon, dan semuanya rasi, Semuanya berdasarkan dari kitab Torah, maka sang penulis Torah itu harus kita pandang sebagai filsuf yang mendasari para filsuf-filsuf Yahudi pada abad pertengahan itu. Nah, jadi di sini ada ketidakadilan kepada Alkitab yang menganggap Alkitab sebagai sekedar buku iman. Padahal, si, si data utama juga ditulis di sini. Kalaupun Misalnya dianggap bahwa pemikiran Thales itu wah luar biasa. Genius pada zamannya. Nah, Thales ini seorang pemikir yang salah satu pemikirannya itu yang paling terkenal yang dianggap wow banget itu dia mengatakan demikian. Everything is made of water. Nah, itu pemikiran Thales of Miletus, bapak filsafat dunia yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kenapa dia mengatakan everything is made of water? Karena air itu menjadi dasar dari semua materi-materi yang ada di alam semesta ini. Kenapa begitu? Karena apa sih yang menjadi dasar dari semua materi yang ada di alam semesta ini? Charles nah, berpikir demikian. What is the basic material of the cosmos? Dia mengatakan it must be something from which everything can be formed terus kemudian essential to life kemudian capable of motion capable of change nah semua karakter ini hanya dimiliki oleh air maka Thales dari Miletus tadi yang dianggap sebagai bapak filsuf dunia dari deretan pemikir-pemikir Yunani yang mengatakan everything is made of water. Tubuh kita juga 70% 80% air. Otak kita 75% air. Darah 83% air. Bahkan apapun yang ada di bumi, di global kita ini 70% air. Bumi adalah tempat yang berair 71 persen itu air di dalam alam semesta ini. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Tehum. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau Anda membaca di sini, kalau kita bandingkan dengan apa yang dipikirkan oleh Thales. Thales mengatakan bahwa semuanya berasal dari air. Dan di sini ternyata kayaknya sih Alkitab itu tidak menuliskan kapan Tuhan menciptakan air. Tapi di kejadian 1 ayat 2 ini kok tiba-tiba ada air. Kapan Tuhan menciptakan air? Sedangkan Thales tadi mengatakan everything is made of water. Dan kemudian kalau Anda membaca perjanjian baru, murid Kristus, Rasul Petrus, dalam 2 Petrus 3 ayat 5, dia mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Waduh. Wow. 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 Petrus hidup pada abad pertama Masehi. Sedangkan Thales hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kalau Anda orang-orang seperti filsuf-filsuf barat yang skeptis tadi yang mengatakan bahwa Torah itu ngutip daripada tulisan-tulisan Ugarit atau Epic of Gilgamesh, kode-kode Hammurabi dan seterusnya. Nah, kalau mereka baca ini, bumi berasal dari air dan air. Wah, dengan pikiran skeptis mereka, mereka bisa berkata begini. Wah, wow, yang namanya Rasul Petrus ini ngutip Tales. Tapi apakah betul Petrus ini ngutip Tales? Nah, Petrus adalah seorang murid Yesus dan dia dimuridkan oleh Yesus selama tiga setengah tahun, dan yang memuridkan Petrus ini adalah Allah yang inkarnasi. Dan pada pelayanannya di bumi, Yesus juga disebut rabi, dan yang ngajari Petrus ini adalah Sang Firman. Maka dalam studinya selama tiga setengah tahun bersama Allah yang inkarnasi Sang Firman. Pastilah Petrus ini tahu tentang kabalah. Apa itu kabalah? Kabalah yang sehat, yaitu cara membaca Alkitab dalam mengesegesisnya. Bahwa eksegesis Yahudi itu adalah pardes. Pesyat, kremes, teras, dan Sod. Nah Kalau Anda tanya begini, 2 Petrus 3 ayat 5. Pesyatnya di mana? Ada nggak sih ayat di perjanjian lama? Bumi berasal dari air dan oleh air justru kayaknya ada lebih ada dalam pemikiran Thales tadi. Everything is made of water. Mungkinkah Petrus tanpa dasar pesyat dalam perjanjian lama, tetapi justru dia mengutip Thales. Mungkinkah demikian? Ternyata tidak. Mari kita membuktikannya dengan membaca ayat secara pesyat dan cara ini adalah satu-satunya cara untuk memahami tulisan dari Rasul Petrus tadi yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap kulitan menutupi samudera raya. Kok tiba-tiba ada samudera raya? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kapan Tuhan menciptakan air? Bumi ini loh kok tiba-tiba berisi air. Maka tidak bisa tidak kita harus membaca ayat sebelumnya, tapi apakah mungkin itu? Bukankah kejadian satu ayat satu menuliskan demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Di mana ada Tuhan menciptakan air? Nah, itulah kalau kita itu sebagai orang yang punya waktu untuk belajar, maka saya ajak Anda untuk membaca ayat secara pesat dalam naskah bahasa asli Ibrani. 2 Petrus 3 ayat 5 menyatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Bandingkan kejadian 1 ayat 2 tadi yang di mana tiba-tiba ada air. Dan kemudian ada pemisahan antara daratan dan lautan itu pada hari yang ketiga. Nah, dari mana asalnya Mahim dari yang ditulis dalam kejadian 1 ayat 2 ini? Ternyata nggak bisa tidak, pasti ada di Kejadian satu ayat satu tapi di mana? Anda hanya bisa tahu kalau membacanya di dalam bahasa asli Ibrani. Di mana itu? Bagaimana cara membacanya? Maka kita perlu membaca secara pesat, satu persatu secara harfiah jujur lurus apa adanya. Nah, bereshit bara Elohim et ve-et ha haaretz. Ini memang bisa diterjemahkan dengan pada mulanya. Dia menciptakan. Siapa yang menciptakan Elohim? at pada langit, langit itu dan pada bumi itu. Tetapi kalau Anda membacanya di dalam cara baca yang lain, ini saya bisa penggal di sini. Di sini ada definite artikel. Ya. Pada mulanya, bara, Tuhan telah menciptakan Elohim di sini. Et, ha, ha itu Definit artikel kemudian kita baca dengan memenggal ini. Syam main. Jadi saya bisa membaca ayat ini dengan pada mulanya Allah menciptakan syam di sana main ada air. Setelah Tuhan menciptakan di sana ada air, barulah Tuhan menciptakan bumi. Maka Bumi diciptakan dari air, asalnya yaitu air. Kalau kita melihat ada jatuhnya air hujan, hujan jatuh dari sana turun ke bumi, maka syaman di sana ada air. Nah, kalau kita membaca ini secara huruf per huruf dan ada banyak sekali karena Kitab Torah itu tidak hanya bicara mengenai kalimat tetapi bicara juga mengenai kata per kata bukan itu saja setiap huruf yang ada di kitab torat itu memiliki simbol-simbolnya sendiri nah nanti saya akan bisa membuktikan jadi mempelajari filsafat yahudi itu tidak hanya bicara mengenai cara berpikir mengolah kalimat atau mengolah kata, tidak hanya itu. Tetapi termasuk mengolah pada gugusan aksara-aksara di dalam aksara Ibrani itu sendiri yang membentuk kata itu. Nah, kalau nanti saya ditanya, apakah beresit juga bisa ditelaah secara huruf per huruf bisa? Apakah Bara bisa ditelaah secara huruf per huruf bisa? Bagaimana dengan Elohim? Bisa, semuanya bisa ditelaah secara huruf per huruf. Maka ketika di sini ada kata Syamayun, saya bisa membacanya dengan Syam. Di sana ada air. Pada mulanya Allah menciptakan di sana ada air. Barulah Tuhan kemudian menciptakan Eretz, bumi. Maka apa yang ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 5 oleh seorang murid dari Allah yang inkarnasi dididik sendiri oleh Tuhan, dia nggak bisa salah. Dasarnya di mana? Dasarnya di kejadian 1 ayat 1. Yang ini menjadi bukti bahwa Rasul Petrus tidak mengutip tulisan dari Tales. Karena kejadian 1 ayat 1 sudah ditulis oleh Musa. 15 abad sebelum masehi. Nah, cara membaca seperti ini, inilah yang sedang diungkapkan oleh Filo tadi. Bahwa filsuf terbesar sepanjang zaman adalah Musa, Moshe Benu, Raban Shekol Hanefi'in. Karena di dalam memahami Torah, Anda tidak hanya memahami kalimat. Maka kalau Anda membaca kejadian satu ayat satu di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, simple banget, simple. Simple. Kayaknya ini main-mainan Musa lagi ngomong dengan orang awam karena yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak sekolah bukan. Alkitab kita bisa dibaca oleh orang yang nggak berpendidikan, bisa pula dibaca oleh orang yang sangat berpendidikan dan bahkan memahami atau meneliti setiap huruf yang ada di kitab Taurat itu. Nah, jadi, kejadian satu ayat satu bisa dibaca secara simpel, bisa dibaca secara rumit, dan Alkitab kita bisa dimengerti oleh lulusan SD sampai profesor. Nah, itulah kehebatan Alkitab kita. Anda mau membaca dengan cara yang apa? Memang mempelajari atau membaca ayat secara pesat itu memang bukan syarat keselamatan tetapi seandainya Anda punya waktu dan Anda memiliki kerinduan untuk mengetahui dahsyatnya firman Tuhan kepada kita ini itulah lebih baik marilah kita belajar bersama-sama tidak hanya mempelajari filsafat Yahudi karena filsafat Yahudi akan lebih baik dibarengi kalau Anda dapat membaca huruf-hurufnya dan sekaligus memahami sastranya dan apa yang saya ungkapkan ini ada di buku saya halaman 81. Bagaimana cara membaca kejadian 1 ayat 1 dengan cara yang lain secara bashar. Syamayin bisa diartikan langit. Syamayin bisa diartikan syam di sana. Ada. Nah, ternyata dalam 2 Petrus Tiga ayat 5 di situ Petrus mendasarkan ayatnya itu pada kejadian 1 ayat 1. Nah, diteruskan dalam halaman 102 atau 103. Tapi seandainya Anda nggak punya buku ini, Anda bisa membacanya secara online di www.sarapanpagi.org. Nah, jadi kalau seandainya Alkitab itu dituduh menjiplak Enuma Elish, Epic of Gilgamesh, Kode Hammurabi, Naskah Ugarit, bahkan teori sumber halusinasi dokumen C E D P. Ini enggak fair. Mereka tidak membaca Alkitab seperti ini. Adakah sastra yang lain selain sastra Ibrani? Dapat mengetengahkan cara membaca naskah seperti ini? Tidak ada. Ya, maka seandainya menggampangkan gara-gara Enuma Elis itu bicara juga mengenai penciptaan lantas, kemudian Alkitab yang dituduh bahwa Alkitab yang menjiplak Enuma Elis. Kalau Alkitab bicara mengenai banjir besar, kemudian Alkitab yang dituduh bahwa Alkitab mengutip dari Epic of Gilgamesh. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Justru misalnya Epic of Gilgamesh, itulah yang menjiplak Alkitab. Atau bahkan mungkin tidak menjiplak sama sama, sama sama berjalan sendiri-sendiri. Alkitab sendiri, Epic of Gilgamesh sendiri bagaimanapun itu juga ditulis oleh orang-orang yang turun temurun yang nenek moyangnya itu pernah mengalami Banjir besar, maka ada dua narasi yang berbeda. Tetapi bukan siapa, siapa benar-benar berbeda. Caranya berbeda karena bagaimanapun, apa yang ditulis dalam Epic of Gilgamesh adalah jenis mitologi yang berbeda dengan Alkitab kita. Jadi, nggak fair untuk mengatakan bahwa Alkitab menjiplak dari kode-kode Ugarit Ado, atau naskah-naskah Ugarit atau yang lain. Epic of Gilgamesh atau Enuma Elish. Nah, naskah tadi kejadian satu ayat satu begitu luar biasa. Itulah kenapa Philodale Alexandria mengatakan Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Dan bahkan saya juga mengambil atau mengkut seorang filsuf dari Hong Kong namanya Bruce Lee. Dia mengatakan the usefulness of the cup is the emptiness. Maka, be water, my friend. Nah, orang-orang yang berilmu seperti seorang yang membawa cawan yang berisi air. Maka kalau Anda punya cawan yang berisi air, bagilah itu untuk memberi orang minum. Kalau cawan Anda kosong, maka cawan Anda akan diisi oleh air yang baru. Kalau Anda kasihkan kepada orang lain, nah cawan ini kosong lagi diisi dengan air yang baru. Maka cawan Anda akan selalu berisi air segar. Kalau seandainya Anda adalah menganggap Anda ini pinter, uh sayang kalau aku bagi-bagi ke orang lain. Dan Anda keep sendiri, bayangkan air itu akan menjadi basi, akan menjadi sarang nyamuk, dan bahkan menjadi sarang penyakit. Nah, maka seperti Bruce Lee ini, be water, my friend. Nah, ini adalah filosofi air dari filsuf dari Hong Kong ya. Saya suka itu dulu, Bruce Lee. Nah, ini sudah hampir satu jam dan selanjutnya saya akan bicara mengenai mandat Shema. Tapi karena sudah hampir satu jam, tampaknya saya akan membuka pertanyaan. Mungkin Anda nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi, boleh. Namanya juga kelas, kan saya nggak lagi khotbah, jadi Anda boleh bertanya. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Wahyu Wahyu penjelasan yang menarik sekali ya tentang apa yang namanya filsafat Yahudi ya di dalam tradisi keilmuan filsafat ya. Jadi memang apa saya juga pernah jadi ingat seorang guru besar filsafat itu bilang begini khususnya filsafat itu adalah tradisi berpikir yang radikal dan bebas yang bebas di garis bawah sehingga jadi kalau ada yang mengatakan ada filsafat Yahudi, filsafat Kristen, filsafat Islam atau filsafat agama apapun itu nggak masuk akal karena bebas dia enggak perlu dibatasi oleh kerangka apapun nah, itu yang kemudian menjadikan apa namanya filsafat itu harus dilepas dari agama. Sementara tadi secara menarik Ibu Rita Wahyu menggugat ini apa namanya menggugat apa namanya cara pemaknaan semacam itu jika filsafat telah berpikir yang radikal yang wisdom tadi mestinya nggak boleh dipisah-pisahkan dari agama dan mungkin tadi juga terkait dengan konfusianisme, budisme dan lain-lain itu sebenarnya saya juga pernah baca orang-orang Cina, orang-orang ahli-ahli -orang ya filsafat itu juga merasa tadinya gitu kan. Itu mereka juga terdiskriminasikan karena itu bukan filsafat Ya itu bukan tuh dongeng semuanya gitu kan. <laughs> Jadi memang 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 sampai sekarang disiplin ini mungkin ya perlu perjuangan juga menjadikannya lebih apa ya namanya tidak 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 bernuansa bias begitu. yang lain sudah diakomodasi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jauh, tadi ada yang bertanya di chat Bu Rita tentang buku-buku itu bisa dipesan di mana ya? Terima kasih. Jadi kalau tadi yang bertanya soal buku nanti bisa langsung kontak ke rita ya atau mungkin nanti bisa ditanyakan ke uh, circle juga. Termasuk juga ini ada yang tanya daftar buku-bukunya itu okay. Bu. Uh, mungkin kita masuk ke sesi tanya Jawab. Tadi saya lihat pertama kali yang mengatungkan serial adalah Bung Deni Carolo saya berikan kesempatan pertama untuk Bung Deni. <tuh> Monggo Bung Deni. Saya persilakan. Oke, okay. Shalom alaikum, besem Yeshua Masih. Ya, Bu, Mbak Rita Wahyu. Ketemu lagi sama saya. Kalau saya dengar. Dengar, Mas. Silakan. Sekarang membawa dua buku. Tentang filsafat juga, karya Pak mm. Kabel Budiono mm. sama Pak mm. Kismiat ini tentang mm. komunikasi, filsafat etika komunikasi. Mm -mm. Nah, saya begini, Bu, pernah belajar juga kebetulan ini mohon tanggapannya. Di dalam gereja Katolik itu juga ada filsafat Katolik. Nah, mm -hmm. Katolik itu sebagian Itu yang tertulis itu juga Terinspirasi dari pilu, mm -hmm. Terinspirasi dari Saya sebut lagi mm -hmm. eh, Santo Agustinus mm -hmm. Termasuk eh, Siapa Salah satunya penulis Yahudi hmm, Santo siapa Kupa. Hieronymus Hierumim. Hieronymus mm. ya, hier eh? Hieronymus Bahasa Inggrisnya, ada Kira. ada juga dong tambah dong Thomas Aquinas Thomas Aquinas Thomas Aquinas sama satu lagi siapa ya saya lupa yang okay. ilut uh, orang ya ini akhirnya kembali lagi sementara di gereja Katolik itu ibaratnya gini tuh ketika orang berfilosofat pasti orang sebut ibaratnya menjadi serupa jadi seperti skolastika menyatu hmm. antara alam dengan kerohanian. Hmm. Nah, kemudian setahu saya juga ujung-ujungnya pasti ke politik. <laughs> politik juga. Karena Emang kenapa kalau politik? Di, ya ini saya tanyakan. Karena kemarin <laughs> Kenapa apa, -apa orang, kan? orang Romo <laughs> Katolik ya. yang menyebut hmm, politik. Oke, okay. nah, okay, yang ditanya kenapa? Politik ya. Berkaitan nah. dengan filsafat Yahudi. Ya. Hmm. ya, filsafat Yahudi itu kan juga Rapi Rambam dan sebagainya itu mm -hmm. kan terus Pak disinggung sama Pak Pembang terus mm -hmm. Nah begini Bu tanggapan ibu mm -hmm. karena saya juga pernah di Pantai mm -hmm. teman, teman itu tidak boleh filosofa itu nggak boleh masuk gereja dan sebagainya bahkan mengutip ayat Alkitab itu yang tidak yang boleh. Yang tadi Efesus 28, 28 tadi kan ya? memabukkan dunia. Tapi anehnya ketika ada skolastika tadi saya sebut katolik tadi bu hmm? itu mahgalah kan di kalangan sekolah smp oke baik terima kasih saya sudah menangkap ya mas denny jadi apa yang ditanyakan mas denny tadi itu sebenarnya adalah seperti yang awal tadi saya saya bahas bahwa sebenarnya ada banyak salah baca mengenai Efesus 2 ayat 8. Yang dipermasalahkan oleh Rasul Paulus adalah filsafat dunia yang kosong dengan ajaran-ajarannya yang secara turun temurun dan itu bicara mengenai kabala. Nah, dalam kabalanya orang Yahudi ada kabala yang sehat dan ada kabalanya yang nggak sehat. Jadi kalau ayat itu dijadikan dasar untuk melarang orang Kristen untuk belajar filsafat itu nggak masuk akal. Karena yang memakai ayat ini tidak memahami konteks dari ayat itu, Bung Deni. Ya, ini sudah saya bahas tadi ya. Oke. Oke, yang yang lain saya balik ke Mas Nurudin silakan pertanyaan yang lainnya. Terima kasih atas harapannya, mungkin saya berikan kesempatan pada Mbak Senderia untuk memberikan pertanyaan salah langsung. Silakan, untuk Mbak Sandria. Selamat malam, Bu Rita. Selamat malam, Sis Santi. Ya, ya mau tanya, tadi kan di Alkitab ada genealoginya banyak kali ya, yang ditulis mm -hmm. Musa ada sampai berapa mm -hmm. tadi sampai dua puluh. Dua bisa lebih. Bisa lebih. Nah itu yeah. kalau untuk ilmuwan modern untuk meneliti cuma cakrawala aja atau cuma kalender aja kan butuh waktu yang sangat panjang ya mm -hmm. nah ini saya penasaran Musa ini belajarnya dulu gimana ya kira-kira okay. lalu okay. kalau saya percaya kan Musa pasti dapat hikmat dari Roh Kudus ya kan mm -hmm. nah mm -hmm. lalu mengapa kok orang-orang modern ini uh, belum saya belum menemukan si orang yang punya hikmat atau ya punya teori yang selengkap sama se top Musa ini kayak gitu. Okay. Itu yang okay. pertama. Lalu okay. satu dulu, yang satu pertanyaan dulu. kedua, satu dulu. Nanti uh, saya lupa. Simbol, simbol. Apa? Oh, ya, satu, satu dulu aja. satu-satu saya okay. tanya, saya okay. jawab ya. Yeah, yeah, uh, mengenai genealogi yang ditulis oleh Musa. Nah, Alkitab itu bicara mengenai genealogi. Nah, Alkitab itu narasi dan Alkitab itu bukan buku sains. Tapi walaupun demikian, walau Alkitab itu bukan buku sains, tetapi Alkitab tidak bertentangan dengan sains. Nah, ketika Musa memberikan kronologi penciptaan bumi, ini semuanya dalam kerangka narasi dan semuanya bicara mengenai awalnya itu di mana sih? Awalnya itu di mana sih? Nah, manusia itu pertama itu siapa sih? Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, kenapa Musa ini sedemikian pintar? Nah, sekolahnya di mana? Sekolahnya di Mesir tentu saja. Karena Musa pada saat bayi, dia dilarung di sungai Nil sengaja supaya dia tidak mengalami infantisida karena Fir'on waktu itu membunuhi bayi-bayi yang balita atau umur sekian yang masih bayi itu karena dianggap nanti mengancam tahtanya. Nah, akhirnya dia dilarung oleh orang tuanya ke Sungai Nil dan dia diambil oleh putri Firaun dan kemudian dia tinggal di istana Firaun. Di di istana Firaun dia tinggal bersama-sama dengan putra mahkota yaitu Ramses. Nah, Ramses ini adalah teman sekolahnya Musa, dia adalah putra mahkota yang artinya Musa di sini menduduki tahta kedua, Mishne Lamele, dan Musa dididik bersama-sama dengan si Ramses ini untuk menjadi future king, karena biasanya memang kerajaan-kerajaan itu menyiapkan setidaknya lebih dari satu yang akan menjadi future king. Nah, misalnya kalau putra mahkota pertama ini ada apa-apa, maka tahta kedua ini bisa menggantikan. Maka Musa dan Ramses ini dididik bersama-sama untuk menjadi future king. Dididik dalam hikmat orang Mesir memang. Tetapi jangan salah bahwa sebelum Musa ada seorang keturunan dari Abraham yang menjadi orang paling berhikmat di antara semua orang Mesir. Siapa dia? yang tinggal di Mesir Yusuf, dan berkuasa Yusuf, di Mesir Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf, ya. Yang artinya kalau Yusuf dianggap sebagai seorang cendekiawan yang hebat di perjanjian lama, maka, ya, Yusuf ini bisa kita bayangkan dia mendirikan institusi pendidikan, mungkin dia nulis buku, dan apapun yang ditulis oleh Musa itu adalah hikmat-hikmat yang pernah ditulis oleh Yusuf. Dan Yusuf menulisnya dalam bahasa Ibrani. Itulah kenapa walaupun Musa ada di Istana Fir'on, kemudian dia, dia bisa menulis kitab suci dalam bahasa Ibrani, dari mana dia sekolah? Ya di Mesir. Dan di Mesir pernah ada keturunan Ibrahim, Abraham, yang berkuasa menjadi tahta kedua di situ, 400 tahun sebelumnya. Yusuf. Sendria. Oke, okay. pertanyaan kedua kasih, sekarang, silakan. Okay. Uh, berarti apakah orang zaman dulu itu juga suka bersimbol dalam berfilsafat? Karena kemarin itu sebenarnya ada yang mengganjal sisa ingin tanya, tapi saya akan lihatnya Ibu Rita di YouTube ya. Nah, hmm. saya lihat yang itu yang seribu itu love, itu LL oh. ya. Wow. Elef. Oke okay, ya, nanti nah, saya saya jelaskan lagi mungkin ya. nggak bulan ini ya karena ini sudah oh, ya. eh, tapi nanti kalau ada ya, waktu saya akan ini karena memang gini setiap kata-kata di Alkitab kita Kitab Torah ya, itu kan. memiliki simbol-simbol misalnya hmm. pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi nah kalau anda melihat dari kalimat ini subjek pertamanya itu apa Elohim uh ya Elohim yang jadi subjek Elohim. Nah, kata yeah, Elohim. Elohim dimulai dari aksara Alef. Nah, yeah. dan aksara Alef adalah aksara pertama dalam alfabetnya orang Ibrani. Nah, maka ini bisa kita baca sebagai bahwa yang memulai semuanya di alam semesta ini adalah Elohim. Maka Alef adalah simbol dari Elohim. Nah, gugusan-gugusan dari alef bet, Ibrani itu alef bet Gimel dan seterusnya. Nah, dua huruf pertama yang kita sebut alef bet ini kalau dibaca bisa dibaca nggak? Bisa kan? Bacanya apa? Alef dan bet bacanya apa? Af. Af itu apa? Artinya? Bapak. Bapak. Nah, berarti yang memulai kehidupan di alam semesta ini adalah Allah Bapak. Bukankah ini filsafat? Nah, memang ya untuk mempelajari filsafat Ibrani itu berbeda dengan filsafat Yunani. Filsafat Ibrani lebih berpikir konkret, kalau filsafat Yunani lebih berpikir abstrak. Apa bedanya? Misalnya demikian. Allah itu nggak kelihatan, tetapi kalau kita membaca naskah-naskah sastranya orang Ibrani. Dengan kekuatannya, ia menopangmu dengan tangannya. Emang Tuhan punya tangan seperti tangan kita, maka filsafat Yahudi itu seringkali mengkongkritkan Allah yang tidak kelihatan, karena cara berpikir orang Ibrani lebih yang konkret. Konkret ini, misalnya, tentang soal cinta, misalnya dalam bahasa Yunani ada filos ada philo, ada agapau, nah, ada eros, ada eran. Ya. Tetapi kalau di dalam bahasa bahasa Ibrani itu walaupun ada beberapa kata yang bisa bermakna kasih, tetapi umumnya mereka memakai kata satu kata saja, ahaf. Nah, kalau misalnya orang banyak berpikir bahwa kalau agape itu cinta tanpa kasih tanpa gairah sexuality misalnya itu AKP nah, banyak orang berpendapat demikian. Tetapi kalau orang Ibrani itu berpikir, kalau kamu mencintai tubuhmu pasti bergetar. Kalau kamu mengasihi, kamu pasti bersemangat. Kamu pasti melonjak. Nah, ini pemikirannya orang Ibrani berbeda dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani mencintai mungkin di pikiran dia saja. Tetapi kalau orang orang Ibrani mereka lebih ekspresif. Sendria. Ya. Oke. Oke. Ya. Saya kembalikan ke Pak Nurudin, silakan. Terima kasih Sendria pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Rita atas Semoga Mbak Sendria tidak puas yang bisa bertanya lagi. Hmm. Saya, saya menuju Pak Charlie Lee ya untuk ya. Uh, menyampaikan uh, beberapa yang secara langsung. Ya, shalom Melehem, Bu Rita dan teman-teman. Uh, jadi saya sebenarnya uh, mau menanyakan hal yang sama dengan sentria itu ya. Jadi uh. ini satu hal yang menarik buat saya. Jadi uh, karena uh, kita tahu bahwa sebelum Musa mel, um, apa memulai pelayanannya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dia menghabiskan sepertiga dari umurnya itu 40 hmm. tahun di Israel di Mesir hmm. ya nah, dan waktu kalau kita lihat di dalam Kitab Nehemia uh, hmm. ini maaf uh, uh, kamera saya agak kabur karena rusak ini ya. kameranya ya jadi kalau kita baca Kitab Nehemia waktu Kitab Taurat itu dibacakan di uh, bangsa Israel yang uh, di dalam pembuangan, ya Nah, ini 8 ayat 9 itu bagaimana orang-orang itu menangis uh, karena mereka bisa mendengar ayat-ayat uh, kitab Taurat yang berisi dengan hukum-hukum uh, yang yang sampai sekarang itu hukum-hukum Musa itu masih digunakan sebagai rujukan hukum-hukum uh, ya. Masih digunakan gitu. Dan uh, saya berpikir, wah ini kalau kalau kita pikir-pikir Uh, kalau Tuhan tidak membuang, uh, tidak tidak ada apa uh, uh, pembunuhan bayi itu, mungkin dia tidak ditemukan oleh uh, Putri Firaun. Dia nggak sekolah. Tidak, dia nggak sekolah gitu. Nah, ya jadi saya berpikir, uh, saya sempat eh, juga ikut uh, apa, saya sempat nonton uh, uh, yang um, berita Wahyu waktu itu uh, bicara tentang. Uh, Uh, legacy dari dari uh, Yusuf ya di, di Mesir itu. Jadi mungkin memang uh, ada ada semacam uh, uh, lembaga pendidikan ya di, di Mesir ya. Kalau kalau kita lihat umur-umur uh, orang Israel itu 30 tahun sudah menjadi rabi. Nah, Musa ini kan 40 tahun dia. Nah, jadi uh, mungkin levelnya udah uh, ini ya, kayak PhD kali ya. Jadi ya saya sih uh, tertarik ya sebetulnya saya juga menanyakan tentang itu ya Baik. emang. Kalau kalau boleh saya potong, Bapak pernah nonton film Exodus Gods, and King? Gods entah uh, belum belum pernah. Ya, itu hmm. uh, film itu bagus sekali. Jadi hmm. dalam film itu Musa itu disebut sebagai general. Hmm. Karena dia sudah umur 40 tahun. Yeah. Ya, dan dia orang yang dididik untuk menjadi future king, jadi dia sudah layak untuk menjadi general. Dia pasti sudah belajar apa saja, ilmu kemistrinya orang Mesir yang terkenal itu, ilmu sastra, ilmu hitung, ilmu perang, apapun Musa itu dapat. Nah, dan Tuhan tidak membiarkan dia terus-terusan jadi prince of Egypt. Ada satu ya. ada satu waktu. Yang Musa itu harus keluar dari Mesir. Ada insiden pembunuhan yang Musa harus lari. Kenapa hal itu dibiarkan Tuhan untuk terjadi? Supaya Musa nggak terus-terusan menjadi prince of Egypt, dia harus menjadi pengelana. Dia harus mengetahui medan yang akan dilalui oleh orang Israel itu di padang gurun. Kalau di padang gurun itu, hidup itu kayak gimana sih? Nah, itu sebabnya kalau kita membaca kitab Kejadian, misalnya Musa itu bisa dengan tepat menyatakan Taman Eden itu dekat Hawila yang banyak emasnya. Kok dia pakai ngasih keterangan yang banyak emasnya? Ini menurut Rashi mengatakan demikian. Dulu pastilah dia pernah jalan-jalan di daerah Babel di dekat Eden di situ dan di situ ada Hawila dan dia tahu persis di sana ada mas, Yang artinya kapan Musa itu sampai tahu itu adalah dalam masa kelananya selama 40 tahun. Nah, setelah Musa dididik dalam hikmat Mesir dengan segala kepandaiannya itu seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Kalau kita baca, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, dia menjadi, pernah menjadi orang yang berkuasa. Jadi dia tahu bagaimana cara memimpin dan kemudian dia ditarik oleh Tuhan untuk menjadi pengelana. Nah, kalau saya bisa membayangkan Musa itu juga bisa menggambar peta. Dan di situ pula dia mulai mengenal seorang istri namanya Sipora. Dan Sipora ini adalah putri dari seorang imam, imam Midian. Nah, di situ dia mulai mengenal apa? Monoteisme. Nah, setelah itu secara khusus dia dipanggil oleh Tuhan, akulah Allah dari nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub. Nah, Nah, di situ Tuhan menunjukkan jati diri dari Musa ini. Kamu Musa, kamu itu adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sekarang kamu harus menjadi pemimpin untuk membawa bangsamu keluar dari Mesir. Nah, dari situ. Jadi Tuhan betul-betul mempersiapkan seorang yang luar biasa ini setelah 80 tahun. 40 tahun ketiga dia memimpin orang Israel itu di padang gurun dan di situ dia menjadi pemimpin bangsa, menjadi guru, menjadi raja, menjadi hakim, menjadi panglima perang. Nah, ini Tuhan sangat luar biasa. Maka umur Musa tepat 120, 120 tahun. Maka orang Yahudi kalau temannya ulang tahun mereka doanya itu demikian. Shimha fe shana. Semoga kamu hidup berbahagia sampai umur 120 tahun. Kenapa? Karena ini seperti umurnya Musa yang kehidupannya itu sempurna. Tiga kali empat puluh tahun karena empat puluh tahun adalah angka satu generasi berarti Musa ini adalah manusia tiga generasi demikian Pak Charlilly. Tampaknya ini bukan bertanya ya untuk peneguhan saja Pak um, Iya cuma maksudnya ada dua hal lagi yang menarik buat saya hmm. dalam kehidupan Musa itu pertama hmm. bagaimana dia bisa mengetahui dia punya kakak adik ya dia punya kakak kakak hmm. kakaknya Harun kak dan adik. Uh, Ya uh, uh, Miriam, okay, ya. Tapi Miriam. maksudnya uh, kan karena dia hidup di istana. Oke. Okay. Dan satu lagi <laughs> ya hmm. mungkin uh, tentang uh, mertuanya itu Jitro. Hmm. Berarti uh, mi Jitro ini adalah kalau saya baca dari Kitab Pulangan uh, pasal 10 ayat 17, Jitro hmm. uh, mengakui bahwa Jehovah itu adalah Elohim yang maha kuasa dan hmm. mungkin dia menjadi seorang proselit pertama kali ya bu ya. Oh, gini. Bisa saja. Jadi gini, karena memang saat itu hukum Taurat belum dituliskan, jadi kita dapat melihat bahwa Yitro, Yitro ini adalah putra dari Ketura. Nah, kalau menurut penafsiran para rabi, Ketura ini adalah Hagar. Nah, yang artinya entah itu Ketura, entah itu Hagar, yang artinya dia adalah keturunan dari Abraham dan penyembah dari Allah yang disembah Abraham tetapi kemudian secara khusus Musa dimuridkan sendiri oleh Tuhan dengan adanya Malah Adona yang selalu ada bersama-sama dengan dia dan itulah yang menuntun Musa untuk menulis hukum-hukum Taurat itu. Nah, segala apa yang diketahui Musa misalnya termasuk siapa keluarganya. Anda harus ingat ketika Musa itu ada di Istana Fir'aun. Kakaknya Miriam itu kan selalu menyertai dia. Dan ibunya pun pernah menjadi ibu susu inang. bagi Musa inang kan? Nah, inang pengasuh. Dan Miriam itu terus melayani Musa. Maka ketika Musa itu pergi dan kemudian hadir kembali, dia akan ketemu ketemu lagi dengan si Miriam ini bukan? Dan Miriamlah inilah yang kemudian memperkenalkan ini Abangmu Harun seperti itu ya. Pak Charlie Oke. Okay. Ya, terima kasih Bu Rita luar biasa. <laughs> ya, ya, terima kasih atas ya. kita masuk ke Pak Agus Hartono saya ingin realis bentar ke pertanyaan di chat jadi ada pertanyaan dari Pak David Manulang, jadi pertanyaan begini, bisakah secara singkat Ibu Rita menjelaskan bantahan terhadap teori sumber atas Kitab Taurat yang Taurat yang lima kitab itu, itu. Hmm. Ya. oke. Okay. Jadi JDP. karena dia karena saya ini adalah baru belajar teologi dan terus terang teori sumber ini cukup uh, mengganggu saya. saya. <laughs> oke, okay. jadi JEDP, kenapa saya sangat menentang teori ini? Teori JEDP adalah teori hipotesisnya. Kalau kalau saya bilang sih non even not even a theory. Kenapa not even a theory? Karena buktinya nggak ada. Dan ini hasil pemikiran dari seorang Perancis, Jean Astruc, yang hidup pada abad ke-18 Masehi. Nah, dari pendapatnya Astruc ini, dia berpendapat bahwa kelima kitab Musa itu yang ditulis dia berpendapat demikian. Ditulis baru seribu tahun setelah kematian Musa. Itu pendapat. Nah, Kemudian dia mengatakan bahwa itu bersumber dari setidaknya empat dokumen yang kemudian dia pilah-pilah menjadi ada dokumen Y. Nah, menurut hipotesisnya Y, E, D, P. Nah, tapi sampai hari ini yang namanya sumber Y yang mana? 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 Dokumennya. Mana gulungannya? Mana salinannya? Enggak ada. Terus yang E yang mana? Enggak ada. Yang D yang mana? Enggak ada. P yang mana? Enggak ada. Jadi dia hanya memilah-milah kok ini yang yang di kejadian pasal 1 ini kok enggak ada Huruf yod hefavel berarti ini suatu kompilasi yang lain. Kemudian di pasal kedua ada huruf yod hefavel berarti ini sumber yang lain. Terus kemudian dia memilah-milah itu semua dan dia mengatakan bahwa yang y ini, nah itu berarti mengenai yod hefavel. Kemudian yang e elohim. D. De Deuteronomi, kemudian yang Tetris, nah kemudian yang eh, Sumber yang Dia Kasih Kode Y itu berarti Torah yang menggunakan nama-nama Tuhan Yuthufafur, kemudian yang Elohim, misalnya kayak Kejadian Pasal 1 itu kan nggak ada nama Yuthufafur, berarti itu Sumber E, kemudian Deuteronomi, nah itu seperti yang ada di pengulangan-pengulangan eh, pengulangan hukum seperti yang ada di kitab ulangan kemudian ada pris itu yang kitab imamat berarti yang imamat ini ada ada empat, empat sumber tetapi dia hanya menduga ada empat sumber y e d p tetapi sumbernya sendiri nggak pernah ada nah kalau sumber itu nggak pernah ada itu teori halusinasi nah sialnya, sialnya sampai hari ini itu yang namanya CEDP teori sumber kuele, ya itu itu diajarkan di semua STT sampai hari ini dan membuat mahasiswa bingung. Sebenarnya kayak CEDP ini boleh diajarkan, boleh buat saya. Tetapi kita harus menyatakan bahwa Jen Astruk hipotesisnya Jane Astruk ini yang kemudian diteruskan oleh teolog Jerman yaitu Julius Wellhausen pada abad ke-19 atau 20 awal, itu dua-duanya tidak dapat memberikan bukti yang mana dokumen Y, yang mana dokumen E, D, dan P. Maka itu hanya sebatas hipotesis. Kalau itu dikatakan teori not even a theory. Karena sumber-sumbernya enggak pernah ada, halusinasi doang. Itu. Nah, kalau dia menuduh bahwa ini Musa ini tulisan Musa itu hanya kompilasi. Dia bisa enggak sih merunut suatu gambar besar kenapa kitab Kejadian itu ditulis? bahwa ada genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme, genealogi pakaian. Kenapa manusia itu harus berpakaian? Ada enggak sih kitab-kitab suci lainnya maupun kitab-kitab filsafat lainnya yang bicara mengenai genealogi pakaian? Kalau enggak kitab kejadian. Kitab kejadian dengan jelas kenapa manusia itu harus berpakaian. Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa, dia tahu ketelanjangannya dan dia malu. Dan kemudian dia menyemat daun-daun dari pohon arah dan Tuhan tidak berkenan dengan upaya manusia untuk menutupi kemaluannya. Tuhan kemudian menyematkan kulit dari binatang yang sudah dibunuh binatang nggak berdosa ini harus dibunuh gara-gara Adam merasa malu, maka kemudian binatang itu dibunuh, kulitnya diambil untuk menjadi pakaian bagi Adam. Ini menunjukkan bahwa cara manusia berpakaian, kenapa manusia itu harus berpakaian. Asalnya dari mana? Asalnya di mana Tuhan sendiri yang menyematkan pakaian itu kepada manusia untuk menutupi rasa malunya, itu sebagai ingat-ingatan bahwa disitulah genealogi dari manusia yang memerlukan Sang Juru Selamat. Kenapa harus ada Sang Juru Selamat? Kenapa Tuhan harus menjadi Sang Juru Selamat? Adam diciptakan untuk tidak mati. Adam diciptakan untuk hidup berbahagia di Eden dan mengelola taman Eden itu. Tetapi Adam harus mati kenapa? Karena dia melanggar. Nah, inilah karena dia melanggar maka terjadilah kecelakaan itu. Kalau ada kecelakaan, maka harus ada juru selamat. Nah, jadi kenapa ada terminologi juru selamat? Karena ada kecelakaan. Kalau Adam nggak pernah berdosa, sebutan juru selamat kepada Tuhan itu nggak perlu, karena mereka akan selalu bersama-sama. Tidak ada masalah, tetapi kenapa ada masalah? Karena Adam yang ingin menjadi seperti Allah, dan karena dia ingin menjadi seperti Allah yang dia dapatkan, justru apa rasa malu, dan rasa malu itu harus ditutup dengan pakaian. Nah, dari mana awal pertama manusia harus berpakaian? Dari Kitab Kejadian. Enggak ada kitab suci manapun, enggak ada buku filsafat manapun yang dapat memikirkan kenapa manusia harus berpakaian hanya kitab kejadian. Maka seperti kata filo tadi kalau enggak Musa yang ngasih tahu kita, kita nggak akan tahu Nah maka Musa menjadi filsuf terbesar sepanjang zaman. demikian Pak Nurdin. Iya, terima kasih atas tanggapannya Bu Rita. Kita balik lagi ke penanya langsung. Saya persilahkan ke Pak Agus Hartanto untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak Agus. Ya kan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Rita Wahyu. Selamat malam. Saya pernah membaca di jurnal filsafat terkait dengan filsafat bahasa. Ternyata filsafat bahasa itu ada struktur-struktur yang terbentuk. Misalnya Jerman itu disebut sebagai bahasa yang mempunyai struktur sistematis dan idealistik sampai ada gender-gendernya dan pengertian itu. Jadi untuk membahas sesuatu pemikiran filsafat yang agak mendalam memang membutuhkan suatu bahasa yang lebih kompleks lebih, -lebih kompleks. Nah, termasuk yang, 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 yang bahasa yang bersifat bahasa Inggris lebih lebih sederhana, pragmatis lebih lebihan. Terus saya melihatnya uh, dikaitkan dengan uh, bahasa Ibrani dan Yunani. Ya. Saya melihat dari Christian Webview-nya, buku Christian Webview itu disebutkan bahwa memang bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang hidup, yang rasional dan simpel. Tapi kalau Yunani itu bahasa yang kompleks, sistematik, logika, dan ada strukturnya, tensesnya sampai berapa, 20 puluh, puluh lebih ya tenses. Hmm. Dengan, dengan demikian hal ini kira-kira uh, bahasa Ibrani sendiri sebetulnya ada tenses tertentu yang struktur yang baku gitu atau justru tidak ada karena lebih bahasa yang lebih hidup, seperti bahasa Mandarin bahasa Jawa itu <clears> dalam <throat> karena dia bahasa yang hidup gitu. bisa digramarkan dari pengetahuan begini ya, ya oke okay. dengan itu Pak Anu Ibu Rita uh, kejadian pasal 2 ayat 9 itu disebutkan secara bahasa Inggrisnya ya itu disebutkan mereka melihat ciptaannya itu begitu indah dan menikmati makanan itu begitu enaknya jadi istilah kata bahasa Inggrisnya itu ada dua pasangan bahasa itu adalah si desire test memory. Mm. Nah, di itu kan berarti men menunjukkan ini mohon koordinasinya ya itu betul atau tidak Kak. terkait dengan itu berarti bahasa Ibrani itu menggambarkan sesuatu uh, semacam apa ya semacam perbekalan hidup manusia di Taman Eden itu. Uh, dua pasangan kalimat itu menjadi sesuatu yang seterusnya mungkin mungkin akan dipakai seterusnya untuk kehidupan manusia khususnya ya mungkin mungkin ini 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 benar tanda artinya itu seperti si desire itu lebih diwarisi oleh orang barat jadi orang barat yang melihat bisa mengerti itu bilang -bila, IC. tetapi kalau test memory itu lebih diwariskan pada orang-orang timur jadi apa-apa rasa-rasa rasa, rasa roso seperti atau Jawa, bahasa-bahasa Jawa. Itu kira-kira bisa dikaitkan seperti itu apa tidak ya? Oke. Okay. Terima kasih. Saya tanggapi yang pertama ya. Saya akan share screen. Tadi dikatakan bahwa bahasa Ibrani itu bahasa yang simpel. Lebih susah bahasa Jerman justru. Atau lebih susah bahasa Yunani justru. Ya. Bahasa Yunani eh, tensisnya sangat bagus ya. Dan tentu saja sastranya juga sangat bagus Dan kita harus berterima kasih kepada seorang yang bernama Aristoteles Nah tetapi Anda harus tahu Aristoteles itu hidup pada abad keberapa Dan kita harus melihat bahwa Alkitab kita ditulis oleh seorang Musa Yang hidup pada abad ke-15 sebelum Masehi Nah kalau dikatakan bahwa sastra Ibrani itu adalah bahasa yang simpel. Simpel nggak sih? Nah, sebagai contoh saja, ada nggak sih ini apa itu bahasa Ibrani itu mengenai rosso-rossonya seperti yang Bapak tadi, bilang tadi. Saya kasih contoh satu ayat eh, satu kata deh dalam bahasa Inggris kata makan kata makan dalam bahasa Inggris itu bisa berubah menjadi empat ya. Yang pertama itu eat, eat, eating, eaten. Empat. Kemudian kalau dalam bahasa Ibrani, kalau Anda katakan simple, nah, ini adalah Hebrew conjugation untuk kata kerja dalam bahasa Ibrani. Ini masih kata kerja, belum bahas, belum kata benda. Kata benda juga lumayan rumit. Tapi yang paling rumit itu adalah kata kerja dalam kasus normal. Ini kasus normal, bukan kasus kasus yang abnormal. Ini masih normal. Satu akar kata, misalnya kaf taf bet. Di sini ada kaf taf bet. Satu akar kata. Satu akar kata itu memiliki tujuh binian. Apa itu binian? Roso. Binian itu roso. Mood. Jadi ada aktif biasa, ada aktif intensif, ada pasif, ada pasif intensif, ada resiprokal, ada refleksif. Nah, ada hif il, nah seperti itu. Nah, rosonya itu ada tujuh, Berarti ada tujuh roso. Dan ada tujuh tenses. Bahasa Inggris tadi berubah menjadi empat tenses. Nah, Bahasa Ibrani punya tujuh tensis. Anda bisa bayangkan, berarti satu kata bisa berubah menjadi tujuh kali tujuh, empat puluh sembilan, dan dalam empat puluh sembilan bentuk itu masih bisa berubah lagi dengan subjeknya. Ada first common singular, aku, ada second masculine singular, kamu, laki-laki, second feminine singular, kamu, perempuan, third masculine singular dia laki-laki, third masculine feminine, dia perempuan. First common plural, kami, kita. Second masculine plural, kalian, plural, laki-laki. Kemudian ada second feminine plural, kalian perempuan. Kemudian third masculine plural. Kemudian third feminine plural. Ada 10 subjek. Anda bisa bayangkan. 7 kali 7 kali 10. 490. Saya tanya, ada enggak bahasa selain bahasa Ibrani? Berubah tensisnya sampai menjadi 490 untuk kasus biasa. Not even bahasa Yunani bisa berubah menjadi sebanyak ini, Bapak hanya bahasa Ibrani dan ini sastra semacam ini ditulis oleh Musa 3500 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa bahasa Ibrani, Alkitab itu simpel, kayaknya dia belum pernah baca sastra Ibrani deh. Demikian. Oh ya, terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya memberi kita pengetahuan itu semuanya ya. Terima kasih Bu Rita atas jawabannya. Uh, sebelum kita masuk ke penanya langsung saya bacakan pertanyaan di chat ini dari pertanyaan dari uh, Mbak Dea. Selamat malam Ibu Rita terima kasih atas materi yang disampaikan izin bertanya Bu tadi artinya samayim atau langit dan di sana ada air uh, apakah bisa ini pertanyaan begini jadi air itu di mana sih apakah ada Air ada di, di atas, atas langit, gitu kan? Karena mungkin dalam kosmologi Yahudi kan ada tentang air di atas rumah mm -hmm. amen, gitu Di gitu kan? Mm -hmm. itu. Seperti apa? Di sana ada air, di atas hmm. ada air. Ya, bisa kita pastikan begitu bahwa pada mulanya ada air di atas dan setelah ada air baru Allah menciptakan bumi dari air itu. Maka dalam dalam 2 Petrus 3 ayat 5 Terus mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Dan ternyata apa yang ditulis dalam kejadian satu ayat satu itu juga menginspirasi seorang yang bernama Thales. Everything is made of water. Demikian Mbak Dea. Ya, terima kasih tanggapannya Bu Rita. Kita sekarang beralih lagi ke penanya langsung Pak Oswald saya persilahkan untuk bertanya. Pak Usul, selamat ya. malam. Silakan. Malam, berita Saya sangat sepakat banget dengan gagasan ini bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang masa. Dan bila dia menurut saya yang membawa hukum Taurat. Berarti kira-kira waktu di gunung dia menurus, merumuskan 10 hukum Taurat yang dibawa ke umat itu kan. Mm -hmm. Nah, setelah saya, saya pelajari satu persatu hukum Taurat itu, semua ada berbau hukum-hukum yang sekarang ber, itu kayaknya berasal dari sana, seperti tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Jadi kalau dikaitkan dengan semua hukum-hukum yang ada sekarang, apakah boleh dikatakan bahwa semua undang-undang mengenai hukum yang ada sekarang adalah turunan dari buatan musa tersebut? Jadi saya kenal, In, apa, asal usul dari segala undang-undang yang ada sekarang mengenai hukum adalah turunan dari hukum Taurat yang dibikin oleh Musa. Apakah boleh kita ngomong demikian? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua memang mungkin agak kontroversial, karena saya suruh berpikir, kan? Jadi, saya selalu dengar bahwa dikatakan bahwa Sulaiman ini adalah seorang yang sangat bijaksana. Segala orang memuji dia adalah seorang raja yang sangat bijak tetapi kok anaknya kok bisa berkhianat mau membunuh dia? berarti dia tidak bijaksana dalam mendidik anaknya. Mohon pendapat? terima kasih. Uh, yang mau membunuh Sulaiman itu kayaknya Shalom. ini pak Absalom, Shalom anaknya kan? anaknya Daud. bukan anaknya Sulaiman. anaknya Daud. anaknya Sulaiman yang mana? bukan Absalom ya sorry kalau saya salah, Saya si taunya si asalam nah, itu jauh. anaknya ya. sulaiman. Sorry bu, salah, saya ya. salah. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Ya, jadi apakah hukum-hukum di dunia ini itu berasal dari torah? Ya bisa saja. Tapi sebelum torah itu ada, kan sebelumnya juga ada yang namanya seorang raja besar yang pertama. Siapa dia? Nimrod. Nah, Nimrod dia bisa memimpin kerajaan Babel itu dan dia membangun menara Babel itu yang pastilah di situ juga sudah ada hukum. Nah, masalahnya ketika hukum ini dibukukan, nah siapakah itu. yang duluan? Nah, yes. mungkin ada kode Hammurabi. Nah, kode Hammurabi itu di situ ada hukum yang hampir mirip dengan hukum Taurat lex talionis mata ganti mata mati ganti mati gigi ganti gigi seperti itu nah apakah kode Hammurabi menjiplak Taurat atau sebaliknya kalau saya sih melihat bisa saja kedua hukum ini berdiri sendiri-sendiri Bapak ya yang dimana sebelum Musa pun sudah ada hukum tentu saja kan sudah ada kerajaan Musa hidup sebagai prince of Egypt. Berarti di situ juga sudah ada hukum. Mungkin hukum itu salah satunya yang yang menulis itu adalah Yusuf Bisa. Tetapi sebelumnya kan sudah ada kerajaan dan tentu saja di situ juga ada hukum. Jadi manusia bagaimanapun walaupun manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu memiliki akal budi. Manusia memiliki hati nurani. Jadi walaupun mungkin Tuhan tidak berbicara dengan pemimpin bangsa itu melalui rabi yang diurapi oleh Tuhan, tetapi bagaimanapun manusia itu memiliki reserve yang namanya hati nurani. Jadi apakah hukum-hukum dunia dunia itu menjiplak dari Torah bisa iya bisa enggak, Bapak? Begitu, saya tidak menggeneralisasinya pak Aswold. terima kasih bu ya. sama sama ya terima kasih bu Rita atas jawabannya pada pak Aswad. ya saya terpindah ke pertanyaan via chat jadi ada pertanyaan dari apa, Eben Sormin ya jadi begini pertanyaannya kata mati di dalam kitab kejadian yang pada waktu ada memakan buah pengetahuan Apakah menunjukkan mati secara jasmani seperti pengetahuan kita pada umumnya? Karena mm -hmm. mungkin banyak kritikan, nggak Adam tidak mati, kan itu hmm, Adam nggak mati. ]nya. Lalu mengapa Rasul Paulus mempunyai tesis upah dosa ialah maut? Hmm. E, karena burita sering mengungkapkan midras Rasul Paulus ini diambil dari kejadian. E, terima kasih. Oke, okay. tesis Rasul Paulus Roma 6 ayat 23 a. Ah ya upa dosa adalah maut di mana tesis ini memiliki dasar nah, kalau tesis karena dosa ada dasarnya dasarnya yaitu dalam kejadian 2 ayat 17 pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati nah sebelumnya pada ayat ke-16 semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan darinya tetapi pohon yang di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya pada hari engkau memakannya. Ya, berarti pada hari engkau melanggarnya atau pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Nah, mati memang ada tiga-tiga macam jenis, ya: mati fisik, mati rohani, dan mati dalam artian tidak berbuat apa-apa. Apakah yang dimaksud mati di sini? Nah, karena mati ini tiga, tiga macam, ya, berarti Adam bisa mem me mengalami tiga macam kematian ini. Jadi, kematian fisik bisa. Kenapa Adam tetap, walaupun ada kematian tukar guling pertama di Taman Eden yang menyebabkan Adam hari itu tidak mati. Ya, dan kematiannya bisa ditebus nanti dengan kematian darah binatang pada zaman perjanjian lama. Nah, kenapa pada akhirnya Adam itu juga harus mati dalam usia 930 tahun? Anda harus ingat bahwa ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Adam dikutuk apa enggak? Adam enggak dikutuk, tapi yang dikutuk apa? Arura hak adama, terkutuklah hai tanah. Yang artinya, tanah itu dikutuk dan manusia itu berasal dari tanah, karena tanahnya dikutuk dan manusia masih menginjak tanah yang dikutuk itu. Maka, kemudian ada satu firman yang mengatakan, "Dari debu kembali kepada debu, dan Tuhan memang membiarkan manusia ini bisa mati." Kenapa Tuhan membiarkan manusia bisa mati secara fisik? Itulah kenapa Tuhan itu mengusir manusia. Karena di dalam keberdosaannya, Tuhan nggak mau manusia itu menjadi hidup selamanya di dalam keberdosaannya. Maka setelah makan buah yang terlarang itu, manusia dihalau untuk tidak makan buah kehidupan. Karena kalau di dalam keberdosaannya manusia itu makan buah kehidupan, maka dosanya akan menjadi kekal. Maka keadaannya akan menjadi seperti iblis manusia yang jatuh malaikat yang jatuh malaikat adalah makhluk immortal maka ketika dia jatuh ke dalam dosa dosanya pun immortal demikian juga manusia kalau manusia itu masih di dalam dagingnya ini dia berdosa dan kemudian dia makan buah kehidupan maka dia akan menjadi seperti malaikat tadi dia akan menjadi makhluk yang nggak mati, tetapi kekal di dalam keberdosaannya. Tuhan nggak mau, maka diusirlah manusia itu dari Taman Eden supaya nggak makan buah buah kehidupan itu. Supaya nanti kematiannya itu bisa ditebus oleh Allah yang inkarnasi. Kenapa malaikat berdosa nggak bisa ditebus? Karena dia adalah makhluk immortal. Manusia Tuhan jadikan untuk menjadi makhluk yang mortal supaya kematiannya itu bisa ditebus dengan kematian substitusi oleh Yesus Kristus Allah yang ina inkarnasi. Demikian Pak Nurdin. Ya, terima kasih tanggapannya Bu Rita. Sebelum kita ke penanya langsung saya bacakan dulu pertanyaan dari chat eh, dulu dari Pak Robin Sar. Jadi pertanyaannya begini tadi disampaikan Alkitab adalah filsafat, bukan teologi. Pertanyaan saya, bagaimana esensi kebenaran itu sendiri? Kebenaran itu sendiri setiap tulisan yang ada di Alkitab jika semua orang bebas berfilsafat di dalamnya. Jadi, bagaimana kalau Oke. Okay. Nah, filsafat maka apakah lebih orang bebas berfilsafat di dalam pertanyaannya kita nggak boleh berpikiran silogisme kalau nggak a ya b kalau nggak b ya a bukan begitu ya ketika saya mengatakan bahwa alkitab itu adalah buku filsafat bukan berarti alkitab itu bukan acuan ilmu teologi bukan nah ya jadi alkitab adalah buku filsafat yang dimana di situ ada ilmu teologi demikian untuk pak Rubinzar Ya, terima kasih jawabannya Bu Rita. Hmm. Sekarang kita masuk ke penanya langsung. Saya persilakan pada Pak Semi untuk bertanya secara langsung. Semi, silakan. Selamat, selamat malam selamat Bu Rita. Terima ya, kasih. Lama nggak ketemu. Lama ketemu. Iya. ya, ya. ya um, saya mau ya, saya setuju dengan pendapat Ibu Rita mengenai hipotesis dokumenter ya saya juga sangat tidak setuju tapi memang ibu Rita garang sekali terhadap teori ini ya saya ah, bukan teori hipotesis ini ya tapi oh, saya berpikir bahwa tentang ini teori sumber ya ya tapi saya berpikir bahwa baik itu Asrup maupun Wilhelmsen itu mereka juga anak zaman ya Bia. karena zaman itu mereka berusaha membawa Alkitab dalam pemikiran modern mereka berusaha untuk melawan pencerahan saat itu sehingga mereka berupaya uh, dengan pemikirannya menghasilkan uh, teori teori ataupun uh, hipotesi ini. Walaupun saya juga tidak setuju, tapi saya mem memahami juga bahwa ini anak zaman pada saat itu. Ada dua pertanyaan dari saya uh, tadi uh, berita membahas tentang fils baik itu filsafat kosong maupun dongeng-dongeng apa, dongeng-dongeng nenek moyang. Uh, baik itu ada di Korintus. Uh, Efesus maupun ada juga di Kolose. Tadi ibu menjelaskan tentang bahwa itu uh, membicarakan tentang kabalah. Kabalah. <tuh> uh, kalau saya lebih berpikir bahwa itu justru membahas tentang uh, filsafat Yunani Yunani kuno. Karena jemaat-jemaat yang Rasul Paulus kirim surat itu adalah jemaat mayoritas adalah orang-orang Yunani Romawi. Sehingga, lebih fokus ke uh, filsafat Yunani, bukan filsafat Ibrani. Mungkin Ibu punya landasan uh, lebih ini tentang uh, mengapa Ibu lebih bawa ke kabalah. Ya. yang pertama, yang kedua mengenai uh, Yus, uh, Musa mendapat sumber itu, mungkin dari uh, Yusuf. Uh, mungkin Ibu punya sumber-sumber uh, supaya saya bisa menambah pengetahuan saya, sumber-sumber bahwa memang Musa mendapat dari filsafat. Baik itu pengetahuan dan filsafat dari apa yang sudah dituliskan oleh Yusuf. Mungkin Ibu punya sumber-sumber. Tolong dibagikan, bu Terima kasih. Okay. Ya. Jadi seperti apa yang ditulis dalam kisah 7 ayat 22, itu kan nulisnya demikian. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, ayat ini sebenarnya sudah bisa menunjukkan bahwa dia mendapat pendidikan filsafat, filsafatnya orang Mesir dan dia berkuasa karena dia adalah prince of Egypt dalam perkataan dan perbuatannya. Dan apa yang dia dapatkan di situ ternyata adalah suatu institusi pendidikan yang kemungkinan di mana Keturunan dari Abraham itu pernah berkuasa di situ. Dia adalah Yusuf, dan mengenai apa tadi? Kalau tanya banyak-banyak, saya kadang-kadang lupa. -kadang uh, ini filsafat kosong, filsafat kosong apa? dari uh, Rabi Saul, mengenai filsafat kosong. Nah, uh, saya membacanya dari ini, Pak, dari suatu pemikiran yang turun-temurun. Nah, turun-temurun itu kabal dalam bahasa Ibraninya. Maka ini bicara mengenai kabalah. Ini tafsir memang. Maka Anda tidak harus sama dengan saya. Anda lebih memandang bahwa ini kemungkinan filsuf-filsuf yang sering berdebat dengan dengan Rasul Paulus misalnya di Agora. Jadi misalnya seperti apa yang ditulis dalam kisah para rasul pasal 17 itu, yang di mana di rumah ibadat dan di pasar-pasar Rasul Paulus itu berdebat atau berdiskusi dengan para filsuf di situ. Dan mungkin pula ada ini. ya pada saat itu filsafat-filsafat kosong orang Yunani. Masalahnya orang kita ini kita selalu berpikiran kalau ngomongin filsafat itu pasti Yunani, kita nggak pernah berpikir kalau filsafat itu ada juga yang Ibrani. Filsafat Ibrani yang kosong juga ada. Di mana? Kabala yang nggak sehat. Kabala yang sehat banyak. Kabala yang nggak sehat banyak. Yang mistik-mistik itu. Nah ini, ini pun juga filsafat. Jadi filsafat tidak selalu merujuk kepada filsafat filsafat Yunani. Filsafat Yunani yang bagus banyak yang jelek juga banyak. Maka konteks dari Efesus 2 ayat 8 tadi adalah filsafat dunia yang kosong. Nah, filsafat dunia yang kosong itulah yang menjadi konteks dari pengajarannya Rasul Paulus. Nah, ini bukan untuk menggeneralisasi semua ilmu filsafat itu jelek. Bahkan apa yang kita pandang jelek misalnya marxisme, marxisme semua orang aduh jangan belajar marxisme nanti kamu jadi ateis yang rusak itu kan marxisme campur leninisme bukan marxisme ya jadi nggak bisa apa apa itu nggak bisa di digeneralisasi di demikian pak seni terima kasih bu rita sama sama ya, terima kasih jawabannya Bu Rita. Kita masuk lagi pertanyaan di chat. Jadi pertanyaan dari Pak Olan Cesinage. Jadi pertanyaan begini, apakah kebijaksanaan filsafat Ibrani itu ada kemungkinan berasal dari zaman Babilonia? Jadi mungkin okay. Pak Olan, ya, yeah. ya. Itulah yang dianggap oleh para historian sebagian, nggak semua, dan para eh, filsuf Barat juga yang mengatakan bahwa kok mirip ya. Alkitab itu mengenai kisahnya banjir itu dengan Epic of Gilgamesh. Kok mirip ya kisah penciptaan kejadian satu dan dua itu dengan Enuma Elis? Kok mirip ya? Maka mereka kemudian berhipotesis bahwa kemungkinan Alkitab itu berasal dari zaman Babilonia atau mengambil dari naskah-naskah Babel, Ugari, dan selanjutnya. Tetapi kalau nggak usah pemikiran kita sekarang ini. Ada seorang filsuf Islam abad ke-13 namanya Abu Al-Fida. Nah, ini menarik. Dia bicara mengenai runtuhnya Menara Babel. Nah, runtuhnya Menara Babel itu dia mengatakan ada satu dari keturunan Nuh itu dari keturunanmu melalui Sem itu yang nggak mau ikut dalam pembangunan Menara Babel karena Menara Babel ini sedianya dibangun untuk kemuliaan diri manusia bukan Tuhan dan yang menolak untuk ikut membangun Menara Babel itu namanya Eber. Eber adalah nenek moyang dari Ibrahim. Dari kata Eber, kemudian muncul kata Ibrani. Nah, karena Eber tidak setuju dengan pembangunan Menara Babel itu, maka di antara semua bahasa dari dari semua ini, Eber tetap menggunakan bahasa asalnya, yaitu bahasa Ibrani. Nah, yang artinya di sini, bahasa Ibrani menurut Abu Al-Fida ini seorang filsuf muslim padahal dia mengatakan bahwa bahasa Ibrani ini adalah bahasa ibu bagi semua bahasa yang ada sekarang ini. Karena itu bahasa yang tidak ikut terpecah-pecah karena pembangunan menara Babel ini. Nah, kalau seorang Islam aja bicara begini. Itu justru malah teolog-teolog barat ya, filsafat-filsuf-filsuf -filsu barat gitu kan. Justru menuduh Alkitab ini menjiplak dari Babel, padahal Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan menulis tentang awal mula penciptaan. Dan kapan-kapan nanti ya, karena ini bicara ya. mengenai filsafat Yahudi ini akan panjang sekali, bisa 5, bisa 6, bisa 10 kali, ya, Mas Dimas. Jangan bosan, <laughs> karena ini eh, luas sekali jangkauannya untuk bicara mengenai eh, filsafat. Ibrani ini karena baru saya baru bicara mengenai kitab kejadian belum yang lain loh ya ini pasti nggak akan ada habisnya belum lagi nanti kalau kita membahas juga mengenai bahasa identik ya lashon shell gan iden jadi bahasa yang digunakan di iden dan bahasa yang digunakan di iden ini kita sudah pelajari sedikit bulan lalu bahwa Everything led from Babel. Nah, yang dimana pemisahan bahasa ini bermula dari Babel dan bahasa yang masih nggak uh, berubah adalah bahasa identik yang menjadi awal mula dari bahasa Ibrani. Nah, seperti penelitian dari seorang linguis yang namanya Isaac Mosesen, orang Israel, ini berhubungan erat dengan apa yang dituliskan oleh Abu Al-Fida pada abad ke-13 itu. Pak Sinaga. Pak Oluan Sinaga. Terima kasih ya, pertanyaannya. Ya, terima kasih jawabannya Bu Rita. Mungkin kita karena sudah waktu lancar terhabis. Hmm. saya persilahkan pada Pak Hanhan Han Han ya untuk bersama. Pak Han Ya, selamat malam, Bu. Uh -huh. uh, Bu, ini saya mau sedikit uh, panya, mengenai penciptaan. Boleh ya, Bu? Silakan. Ini di Kejadian 2, Bu. Itu uh -huh. kan uh, di situ disebutkan gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melarangnya lain di atas permukaan air. Uh -huh. Nah, apakah yang dimaksud dengan samudera dan... Uh, Permukaan air itu ada maksud tersirat atau gimana ya Bu? Karena terus terang kalau misalkan orang awam baca, jadi agak sedikit-sedikit agak bingung karena sama daerahnya kan air, jadi itu kan belum ada air gitu, kan bumi masih berbentuk kosong. Terus kalau Allah melayang-layang di atas permukaan air gitu. Nah ini air yang mana gitu? Bukan Mereka kata itu di, ya, bukan kata tadi saya sudah membacakan kejadian satu ayat satu yang dibaca dengan pemenggalan kata syamayim. Pada mulanya Allah menciptakan syamayim. Pada mulanya Allah menciptakan di sana ada air. Dan kemudian dia menciptakan bumi. Dan Rasul Petrus menyerapnya itu dengan penulisan dalam 2 Petrus 3 ayat 5, bumi berasal dari air dan oleh air. Yang artinya air adalah material pertama yang diciptakan Tuhan. Di mana diciptakannya? Di kejadian 1 ayat 1. Tadi kan sudah dijelaskan, Pak. Jadi kalau Anda tanya kapan Tuhan menciptakan air? Kejadian 1 ayat 1 menurut pembacaan sastra Ibrani secara spesial. Oh, ya, ya Ma. Ya bu. Oke, bu, tadi saya ngikutin dari tengah bu. Oke. Okay. Oh, bu, ya, ya okay. Baik, saya kembali ngikutin. Ya terima kasih. terima kasih bu. Berita, terima kasih. ada dua penanya lagi, tapi mungkin saya bacakan penanya terakhir dari chat yang sebelum kita beralih ke maya langsung. Jadi pertanyaan dari Pak Yudi ya mungkin agak mirip. Jadi, jadi sebelum dunia diciptakan sudah ada air apa maknanya penciptaan bila sebelumnya sudah ada air dan kegelapan. Jadi mungkin eh okay. uh, bagaimana itu tentang uh, yeah. uh, kegelapan dalam dalam kejadian pasal 1 itu bukan dalam artian negatif. Tetapi sebagai sesuatu yang paralel dengan nanti dengan adanya terang. Dan terang nanti bergantian dengan kegelapan kegelapan ini bukan dalam artian jahat, bukan artian jatuh ke dalam dosa tetapi dalam artian memang hal yang terjadi di alam semesta ini. Maka Tuhan menciptakan pada hari yang keempat itu benda-benda penerang yang kemudian menjadi tanda-tanda bagi musim dan waktu-waktu dan tentu saja mengenai air kegelapan semuanya itu menjadi bersama-sama tidak di dalam artian yang negatif karena bagaimanapun dalam Kejadian 1 ayat 31 Tuhan menutupnya dengan apa? fehine of tof meon. Fayar Elohim fehine tof Dan Tuhan melihat sungguh amat baik. Maka apapun yang dituliskan dalam Kejadian 1 Kejadian pasal 1 dan kejadian pasal 2, semuanya sungguh amat baik adanya. Bapak. Terima kasih jawabannya Bu Rita. Kita masuk ke dua penanya terakhir. Yang pertama saya persilahkan kepada Mas Wadil Pasaribu untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Silakan Mas Wadil Pasaribu. Selamat malam Bu Rita. Salam kenal. Selamat. Ya, saya mungkin tidak bertanya, cuman saya hanya memberikan semacam imbangan saja. Uh -huh. Memang seringkali kita dengar bahwa filsafat itu dimulai 2.500 tahun di Yunani. Ya, itu tentu juga salah. Karena filsafat itu meyakini keheranan, kesangsian, dan kesadaran juga keterbatasan itu mendorong manusia untuk berpikir gitu. Nah, Aristoteles sendiri itu di dalam Nicomachean Etik misalnya, dia membagi ilmu itu dalam tiga kategori. Yang pertama, dia mengatakan ilmu teoritis. Di dalam teoritis itu tuh dia maksud itu adalah epistemi. Ada matematika, ada fisika, mm -hmm. filsafat dan filsafat yang dimaksud di situ memasukkan teologi atau metafisika. Jadi dalam pandangan Aristoteles, teologi itu dianggap sebagai filsafat pertama. Baru ada ilmu yang dia sebut sebagai praksis, yaitu etika dan politik. Baru yang terakhir ilmu-ilmu teknis, yaitu poiesis. Maka itu dalam pandangan Aristoteles, kebijaksanaan itu tidak melulu masalah sopos atau sesuatu yang lan atau dikumpulkan secara teoritik tapi juga pronesis kebijaksanaan mm -hmm. dalam bertindak gitu mm -hmm. nah, lalu apakah filsafat menolak tokoh Musa sebagai filsuf saya rasa ini juga masalah perspektif saja masalah pandangan saja dalam perkembangannya filsafat itu memang menjadi menjadi lebih eksklusif karena perenungan-perenungan yang dilakukan para pemikir itu yang tadinya umum, mereka merenung-merenung akhirnya menemukan kosa kata-kosa kata yang tidak lazim untuk menjelaskan realita-realita yang mereka lihat. Nah itu menjadi eksklusif memang di situ. Tapi apakah Musa bisa dikatakan sebagai filsafat? Saya rasa tentu bisa saja, karena dalam filsafat barat akhirnya dalam abstrahiri misalnya kata yang dipakai Socrates yaitu mengambil jarak, memang filsafat barat itu sangat identik dengan pakai rasio dan ambil jarak jadilah filsafat. Padahal kalau filsafat di luar barat, di timur misalnya, kita tidak cukup hanya pakai rasio dan ambil jarak. Nah, di hal ini itu saya setuju dengan Aristoteles mengatakan ada pronesis, ada suatu kebijaksanaan lain di luar sekedar mengambil jarak dan pakai rasio tapi ada sesuatu yang transenden yang terlibat di situ. Nah saya tidak akan memberikan komentar apa apa tapi saya menutup dengan satu cerita begini ada satu orang teman saya mengambil sekolah di luar negeri dan dia eh, dalam suatu musim mereka disuruh memilih filsafat-filsafat yang eh, bebas mereka memilih semacam kapital selecta di sana ada filsafat Yunani antik dan macam-macam tapi ada satu kelas yang tidak banyak peminatnya. Sebagai informasi dia ambil di Italia gitu. yaitu filsafat Yahudi. Nah, setelah dia coba masuk ke filsafat Yahudi itu, satu semester dia tidak mengerti apa yang dijajarkan sampai akhir kelas dia bertanya, "Pak, ini sebenarnya bicara tentang apa?" Nah, saya rasa kebiasaan kita yang selalu mengambil jarak dan pakai rasio itu memang membuat kita sulit untuk bisa memahami hal yang begitu kompleks atau juga menerima bahwa tokoh-tokoh iman ini sebagai filsuf. Itu aja pandangan saya dan terima kasih buat Bu Rita. Terima kasih. Tadi ada eh, banyak bahasan mengenai Aristoteles. Nah, ini juga bahasan kita pada bulan yang lalu yang dimana saya mengutip pendapat dari Theophrastus of Eresos, yang dia adalah murid dari Aristoteles, yang dia mengatakan bahwa choose a nation of philosopher. Dan ini ditulis dalam bukunya Josephus dalam Against Apion 122. Nah, jadi kalau murid dari seorang Aristoteles itu mengatakan bahwa Bangsa Yahudi adalah bangsa dari para pemikir, para, fils para filsuf. Nah, kenapa orang hari ini tidak memandang bahwa filsafat Yahudi itu justru yang mendahului dari semuanya? Kalau murid dari Aristoteles sendiri mengatakan bahwa "choose the nation of philosophers", ya, ini untuk penutup kelas ini saja. Mm -hmm. Terima kasih untuk insightnya Pak Wadio Basaribu. tuan Tuhan berkati. Ya, terima kasih jawabannya Bu Rita. Ini masih ada satu penanya lagi, mungkin saya izinkan aja untuk berbicara secara singkat. Monggo Mas Iremia untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Baik, silakan. Ya, selamat malam Bu Rita. shalom Bu. Halo, ya mohon maaf puh, saya tadi terlambat untuk kelasnya Bu Rita malam hari ini, saya pasang yeah. pulang dari kampus Dan mohon okay. maaf sekali saya tidak bisa menyimak untuk penjelasan pemaparan dari awal hingga akhir uh -huh. uh, Ini tadi apa namanya, ketika pada waktu saya masuk, tadi itu sempat kalau tidak salah Bu Rita juga membahas sedikit terkait tentang awal mula penciptaan Dan itu kalau uh -huh. salah, ketika saya mendengarnya uh, mungkin ini juga sedikit apa namanya menjadi satu ketertarikan juga buat saya untuk saya bertanya kepada Bu Rita terkait tentang apa namanya terkait tentang letak dari ini Bu taman di sebelah timur di Eden di dalam kitab kejadian pasal 2. Ini apa namanya saya sebagai mahasiswa pendidikan sejarah atau mahasiswa sejarah pasti juga apa namanya ingin mengcross check terkait tentang hal, letak atau letak taman tersebut. Kalau menurut Bu Rita sendiri yang dimaksud taman di sebelah timur di Eden itu sekarang itu lokasinya berada di mana dan apakah tinggalan-tinggalan yang ada di wilayah tersebut sangat mendukung seperti yang ditulis dalam kitab tersebut itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau lebihnya. Terima kasih Bu Rita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bu. Oke. Okay. Letak dari taman Eden. Nah, ada yang mengatakan itu mitos, ada yang nggak pernah ada. Tetapi Musa dengan tepat mengatakan ada empat sungai yang mengelilinginya. Nah, ada sungai Efrat, Tigris, kemudian ada tempat yang namanya Hawila. Nah, Efrat dan Tigris ada dua sungai yang sampai hari ini ada yang ada dua sungai yang hilang, misalnya sungai Pison itu sungai yang sudah nggak ada lagi. Kenapa sungai itu hilang? Nah, kenapa kok hilang? Mungkin hilangnya itu pas kehapus pada banjir bisa saja. Sungai Tigris itu masih ada. Nah, kenapa masih ada? Yang mungkin tidak sedahsyat yang dialami oleh Sungai Pison, gitu kan? Nah, kalau kita melihat ada Tigris, kemudian ada tempat yang namanya Hawila, kemudian ada Efrat, Nah, kalau dilihat petanya hari ini, letaknya itu kan di sekitar Irak di sana itu. Jadi kemungkinannya di situ, kemungkinannya. Di daerah mana ya? Kita nggak tahu. Ada yang mengatakan bahwa Taman Eden itu ketika Adam dan istrinya itu diusir dari Taman Eden, maka Taman Eden itu diangkat ke surga. Ada yang mengatakan begitu, itu tafsir boleh saja. Bisa saja. Nah, ada juga yang mengatakan Iden itu hilang karena banjirmu itu. Dan setelah banjirmu itu, orang nggak akan tahu di mana letaknya. Yang pasti sekitar-sekitar antara sungai Tigris dan sungai Efrat itu. Bisa. Jadi ada dua penafsiran. Dua-duanya bisa kita benarkan. Nggak perlu kita permasalahkan. Bisa saja. Ada yang mengatakan Iden itu diangkat ke surga. Bisa. Misalnya bisa di, dikuatkan dengan bukti pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Nah, Firdausnya kan bukan di bumi. Firdausnya kan maksudnya adalah kehidupan eh, di masa datang ini. Nah, ada yang mengatakan gara-gara itu ini yang menjadi suatu bukti penguat bahwa taman Eden itu diangkat oleh Tuhan dari bumi ke surga itu bisa. Nanti kita akan bersama-sama masuk ke langit baru, bumi baru untuk tanya sama-sama apakah ini iden yang diangkat dari surga ataukah ini hanya istilah saja gitu. Pak Yeremia. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Rita atas jawabannya. Mungkin ada kata-kata penutup untuk kelas ini. Pertemuan ya. Terima kasih terpulai. sudah mengikuti kelas ini dan kita belajar bersama mengenai filsafat Yahudi dan filsafat Yahudi ini tentu saja amat luas sekali tidak hanya bicara mengenai kitab perjanjian lama atau Torah tetapi termasuk setiap ungkapan Yesus yang ada di perjanjian baru itu banyak sekali bicara mengenai filsafat Yahudi maka pelajaran kita tentang filsafat Yahudi ini nggak akan pernah habis dan bisa kita eh, jadikan suatu kelas yang berseri demikian dan kita akan bersama-sama mempelajari keindahan Alkitab kita yang ditulis oleh Musa 3500 tahun yang lalu dengan grammar yang sangat luar biasa dan tidak bisa terbayang bagaimana pada ribuan tahun yang lalu dia sudah bisa mengenal grammar yang luar biasa seperti ini Nah, ini adalah suatu berkat Tuhan dan kita dapat menikmati keindahan firman dari Allah kita yang diinspirasikan melalui Roh Kudus kepada Musa dan hari ini kita bersama-sama mengecap dari keindahan dari sastra Ibrani tadi yang tadi sudah saya presentasikan mengenai kejadian 1 ayat 1 dan tentu saja ini kejadian satu ayat satu tidak hanya tadi bicara mengenai shamayim tetapi kita akan bicara banyak ada kata bereshit ada kata bara ada kata elohim dan kita akan teruskan di bulan depan memberkati. dekatnya terima kasih kata penutupnya surita mungkin saya tidak bermaksud menyimpulkan tapi bisa dikatakan bahwa apa yang dikatakan Burita tadi adalah upaya untuk kembali mendialogkan antara agama di dalam arti luasnya, bukan sekedar agama dalam arti sempit dan kemudian juga filsafat karena kalau kita melihat dalam positivisme kan kemudian setelah teologi dipotong metafisika itulah filsafat nah tapi kemudian filsafat pun akhirnya kena batunya tanda kutip ya dipotong juga jadi oleh kemudian sains gitu kan jadi mungkin bahkan Aristoteles itu kan yang misalkan pendapat tentang empat, empat, empat sebab itu kan juga dipotong-potong karena itu bukan ranah filsafat bukan yang sains. Jadi kita bisa makna ini sebagai upaya untuk membangun dialog kembali antara baik filsafat, baik agama dan juga mungkin sains gitu kan dalam arti luas kita bisa melihat dalam perspektif yang lebih holistik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya yang nanti akan dijadwalkan oleh Sirtos ya. Dengan ini saya tutup acara malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. terima kasih Rita. Terima kasih Bu Terima kasih. Mas. Terima kasih, Bu Rita. Kasih Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, Rita. Terima kasih, Rita. Terima kasih, Pak Doni. Ibu Rita, Tuhan berkati Ibu